apa-apa pertanyaan, boleh ajukan di message yang terdapat dari Google Meet ni dah. Okay. Jadi, tahu semua sekarang inilah orang yang sedang stream live bersama kita di Google Meet sekarang ni. Ya. Okay, baik. Jadi, saya tak nak panjangkan masa. Saya harap semua sudah bersedia, para ahli panel. Baik, untuk pengetahuan penonton-penonton kita pada hari ini juga, ahli panel kita ini terdiri daripada seorang iaitu pensyarah di IBG Kampus Lipo kita, dan tiga orang lagi merupakan bekas pelajar ataupun alumni. Bukanlah alumni, tiga orang itu alumni IPG Kampus Lipo, yang kalau IPG Kampus Lipo tahulah daripada unit Q kan. Iaitu yang pertama sekali saya ingin memperkenalkan para panel kita pada hari ini, iaitu yang pertama sekali Encik Muhammad Nazri Saad, untuk gawai kaunsel pelajar IPG Kampus Lipo. Jadi Encik Nazri Saad telah memulakan kerjaya di IPG Kampus Lipo bermula pada tahun 2005, penuh masa di KB Teluk Intan selama 8 tahun. Baik. Okey, baik, kita akan seterusnya dengan panel kita yang kedua. Saya rasa semua orang kenal, tak ada masalah, iaitu Muhammad Syafiq bin Alias, kita punya senior di IPG Kampus Lipo, yang sekarang ini beliau sedang berada di sekolah SK Lasal Petaling Jaya, PJ. Okey, dan sedikit latar belakang berkenaan dengan Syafiq, beliau orang Kedah, orang Kedah mai. Okey. Dan beliau sekarang mengajar bahasa, subjek bahasa Melayu, matematik, pendidikan kesihatan, pendidikan jasmani, seni. Padahal beliau merupakan seorang yang bermajor bahasa Melayu dan minor dari minor reka bentuk dan teknologi. Boleh kita bayangkanlah macam mana kalau kita pergi sekolah nanti kan, dapat subjek yang tak kena dengan subjek major kita. Baik, yang kedua seterusnya, saya yakin semua orang kenal juga seorang saudari daripada SK Bandar Baru Sri Damansara, Bandar Sri Damansara Kuala Lumpur, iaitu saudari Zarit Nelisa bin Zulkifli, binti Zulkifli, iaitu daripada major tesel. Dia, beliau merupakan major tesel dan minor PJ, tapi sekarang beliau mengajar bagi subjek bahasa Inggeris dan juga pendidikan seni visual. Pendidikan seni visual, betul lah saudara, saudari Zarit? Betul-betul. Lain tu. Okey, dan ahli panel kita yang ketiga. Dari IPG kita telah lihat kehebatan dan bakatnya dari segi inovasi. Siapa yang tak kenal dengan saudara Oi Sun Ken daripada sekolah SK Hulu Kelang, Ampang, Selangor. Sekolah beliau ni legend tau. Sebab apa? Sekolah beliau ni pernah jadi sekolah yang kita selalu tengok dekat televisyen dalam cerita P. Ramlee, iaitu Masam-Masam Manis. Sekolah Cikgu Syahari. Inilah sekolah yang beliau duduki sekarang, iaitu SK Hulu Kelang, Ampang, Selangor. Jadi beliau adalah dari segi major sekarang sedang belajar bahasa Melayu, matematik dan pendidikan kesihatan. Walhal beliau merupakan major dari dalam pendidikan pemulihan dan minor dalam mat. Jadi kesimpulan awal yang saya boleh bagi berkenaan dengan pengenalan sahaja, janganlah kita harapkan subjek yang kita ajar, kita punya minor major dapat kita ajar di sekolah. Okey, baik. Jadi untuk pengetahuan semua juga, pada hari ini kita akan ada dua sesi, iaitu bermula sekarang dan seterusnya kita akan ada sesi yang kedua selepas ini. Baiklah, saya akan memberikan sedikit pengenalan tentang program kita pada hari ini. Jadi bagi pusingan yang pertama, kita akan memperbincangkan berkenaan dengan persediaan temuduga SPP. Seperti yang kita tahu, SPP sangat panas diperbincangkan lebih-lebih lagi dari di unit R pada masa kini kan, sebab kita akan menghadapinya. Dan seterusnya, persediaan awal posting. InsyaAllah kalau tak ada arah melintang, kita doakan sama-sama agar unit R cepat posting. Amin. Mungkin hujung tahun ni ataupun awal tahun depan, insyaAllah. Dan seterusnya, kita akan pergi ke pusingan kedua, iaitu kita akan pergi lebih mendalam dari segi persediaan temuduga SPP dan juga persediaan awal posting. Dan seterusnya kita akan mendengar sedikit perkongsian daripada ahli-ahli panel kita berkenaan dengan bagaimana pengalaman pertama mereka, setahun pertama mereka di sekolah. Okey, baik, dan seterusnya kalau kita ada masa, kita akan teruskan dengan sesi
Q&A dan seterusnya habis kita punya program pada hari ini. Baik. Jadi tanpa membuang masa, saya rasa eloklah kalau saya teruskan program kita pada hari ini dengan saya menjemput Encik Muhammad Nazri bin Muhammad Saad untuk meneruskan kita punya program pada pagi ini. Dipersilakan, Encik. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita, Saudara Nazrin. Terima kasih kepada semua yang sudi mengikuti program Bicara Guru Muda pada pagi ini. Harap-harap semuanya dalam keadaan sihat sejahtera walaupun dalam masih lagi dalam PKPB, pandemik coronavirus. Sama-sama kita jaga diri kita supaya kita terhindar daripada virus yang berbahaya ini. Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasih juga kepada adik-adik panel kerana sudi untuk berkolaborasi dalam program kita pada pagi ini iaitu Saudari Zarif, Saudara Oi dan juga Saudara Syafiq. Sebenarnya program ini saya rancang sebelum cuti Hari Raya Haji lagi, tapi nak buat macam mana sebab dalam PKP ada perubahan jadual waktu adik-adik panel, kita terpaksa tunda dan mencari waktu yang sesuai dan akhirnya hari ini dan pagi ini kita berjaya jugalah buat untuk program Bicara Guru Muda khususnya kepada unit R, itu ambilan PISNP ambilan Jun 2016. Dan juga untuk pengetahuan semua, program ini kita buka kepada semua siswa guru di seluruh IPG. Sekiranya ada dalam ini daripada IPG-IPG kampus selain pada IPO, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kerana turut serta terlibat di dalam program ini. So dalam program ini kita akan berkongsilah serba sedikit tentang persiapan untuk calon-calon untuk menghadiri temuduga SPP. Saya difahamkan oleh pihak HCP daripada Puan Nisha. Hasil Puan Nisha pun ada dalam Google Meet kita ni. Terima kasih Puan Nisha kerana join. Nanti kalau ada apa-apa soalan kita boleh terus tanyalah sama ada daripada pihak saya ataupun boleh daripada pihak HCP menjawab sekiranya saya tidak dapat menjawab soalan anda. Okey, saya dipahamkan oleh Puan Nisha, unit R berkemungkinan akan dipanggil untuk temuduga SPP pada bulan Ogos ini. Jadi program ini sangat cantik dan sangat sesuai dan kena pada masanya untuk kamu semua membuat persiapan supaya perjalanan temuduga nanti berjalan dengan lancar. Okey, pastinya kalau ikutkan dapatan-dapatan yang saya dapat daripada sini-sini kamu adalah beberapa perkara yang perlu kamu alert untuk menghadiri temuduga SPP. Okey, saya dekat sini saya akan fokuskan kepada tiga fasa. Pertama, fasa sebelum menghadiri temuduga, fasa semasa menghadiri temuduga dan akhirnya selepas menghadiri temuduga. Okey, fasa sebelum menghadiri temuduga, kamu akan dapat surat panggilan and then kamu akan dapat senarai semak. Okey, senarai semak saya rasa HCP dah ada bekalkan satu link ataupun satu folder yang berkaitan dengan apa keperluan-keperluan dokumen yang kamu kena sediakan. Tolong rujuk dengan teliti dan tolong sediakan dengan tepat dan jelas serta teratur supaya bila nanti kamu bagi fail kamu kepada panel-panel penemuduga, fail itu dalam keadaan teratur dan itu pun salah satu first impression ahli panel kepada kamu sebenarnya. Okey, dalam senarai semak itu apa yang saya lihat, kamu hanya perlukan dokumen-dokumen yang penting yang asas seperti kad pengenalan, sijil lahir, sijil SPM, pengiktirafan MQA dan buku rancangan mengajar RPH. Okey. Di sini saya cadangkan kepada kamu supaya kamu sediakan dua bentuk fail. Yang pertama ialah satu bentuk fail yang mengisi dokumen-dokumen original, dokumen-dokumen asal. Dan fail yang kedua, kamu masukkan salinan sahaja, salinan daripada sijil-sijil asal dan pastikan setiap salinan yang kamu kepilkan di dalam fail yang kedua itu disahkan. Okey, disahkan. In case kalau ada satu salinan dokumen yang tidak disahkan, itu akan memberi kesan kepada proses temuduga kamu nanti. Okey, sebelum kamu pergi, semak 2-3 kali fail salinan itu dan pastikan setiap salinan itu disahkan oleh kumpulan profesional. Itu yang paling pentinglah. Jangan ada satu salinan yang tidak disahkan dan dia akan mengganggu prestasi sewaktu kamu menghadiri temuduga nanti. Kemudian dalam tu juga ada perlukan
dalam bentuk dalam file itu kamu perlu bahagikan partition-partition supaya dia nampak lebih teratur, okey, lebih teratur. Dari segi sijil, waktu kamu menjalani praktikum satu, praktikum dua, internship, masukkan sijil mengikut tahun. Kamu susun cara cantik supaya memang panel penemuduga nanti dia akan nampak kamu sudah prepare. Sangat cantik file kamu tersusun dan dia melambang kamu sudah prepare. Dan kamu ambil masa yang banyak untuk prepare file itu supaya dia berjalan dengan lancar. Kamu punya proses temuduga nanti. So masukkan, kalau banyak sijil pencapaian kamu, kamu ikut partition kamu. Kalau waktu praktikum satu, okey, masukkan sijil praktikum satu. Praktikum dua, masukkan sijil praktikum dua. Internship, masukkan sijil internship kamu. Dan sijil sepanjang kamu belajar di IPG itu, kamu masukkan tahun by tahun. Sini 2015, 2016, 2017, 2018, ikut by tahun kena kamu susun. Dan buat partition dengan teratur supaya file itu sangat cantik. Yang penting kamu datang, kamu serahkan file itu kepada ahli panel. Ahli panel dengan tenang, semak kamu punya file dengan relax, dan dia akan memberi keselesaan kepada ahli panel dan juga memberi keselesaan kepada kamu sendiri. Okey, sebelum kamu menghadiri temuduga, kamu akan dapat surat panggilan temuduga. Okey, benda yang pertama yang kamu kena alert pada surat itu ialah tarikh temuduga. Tarikh temuduga. Yang kedua ialah tempat temuduga. Tempat temuduga. Yang ketiga ialah masa temuduga. Tiga perkara ini kamu kena alert sebelum menghadiri temuduga. Ada kes dia terlalu yakin, dia tahu tempat temuduga itu dan dia terus pergi. Tiba-tiba tempat itu telah berpindah ataupun bertukar. Okey. Sebelum kamu pergi, kamu turun cek terlebih dahulu sama ada tempat temuduga tu betul-betul kamu tahu di mana location dia. Sebab dia tak boleh, kalau kamu terlewat, saya risau bila kamu terlewat sampai pada waktu yang sepatutnya, dia akan menyulitkan, akan menyukarkan proses temuduga. Dan kamu pun datang dalam keadaan yang rasing, tergesa-gesa, dia akan mengganggu persiapan kamu. Okey, persiapan temuduga kamu. So pastikan tiga perkara ini, tarikh, tempat dan juga masa dengan jelas dan kamu tahu waktu bila kamu kena berada di situ. Okey, adalah lebih baik untuk kamu hadiri temuduga ini lebih kurang 30 minit ataupun sejam lebih awal daripada masa yang ditetapkan supaya kamu boleh tenang dan kamu release dan kamu boleh adapt dengan persekitaran yang ada di sekeliling kawasan temuduga itu. Jangan lagi 5 minit, 10 minit baru kamu nak sampai, itu akan mengganggu persiapan kamu sebenarnya. Okey, itu benda yang pertamalah. Yang kedua, kamu kena buat research. Okey, sebelum pergi temuduga, kamu kena buat research sebab soalan-soalan yang ditanya itu ada yang berbentuk pengetahuan semasa, pengetahuan umum, hal-hal keadaan negara yang semasa, itu semasa proses temuduga itu. Kamu kena buat research dari segi isu pendidikan, kamu kena buat research dari segi isu politik negara, kamu kena buat research berkaitan dengan pengkhususan, okey, pengkhususan bidang kamu sendiri. Itu sebelum kamu pergi temuduga, itu semua kamu kena buat persediaan tu. Politik negara keadaannya macam mana sekarang? Kabinet negara kita keadaannya macam mana sekarang? Isu pendidikan khususnya bidang kamu sendiri, apa keadaannya sekarang ini? Itu semua kamu kena buat research, kena banyak baca. Okey. Untung nasib kamu nanti rezeki kamu mungkin dia akan tanya tajuk ataupun research yang kamu baca. Itu satu kelebihan pertama, bonuslah pada kamu. Okey, itu fasa untuk sebelum temuduga. So saya akan masukkan kemudian fasa semasa temuduga. Semasa temuduga, okey, yang pertama yang tadi sampai awal lah supaya tidak mengganggu persiapan kamu, tidak mengganggu emosi kamu dan kamu boleh relax dan boleh masuk ke bilik temuduga dengan sempurna. Okey, semasa temuduga yang pertama kamu kena lihat dari segi fizikal kamu. Fizikal kamu itu dari segi pakaian kamu, okey, attire kamu, pakaian perlulah sesuai dengan keadaan, okey. Bagi lelaki selalunya yang problemnya yang akan menunjukkan masalah pada pandangan panel temuduga ialah di segi rambut, okey, rambut. Rambut, kamu kena rambut dalam keadaan yang kemas dan tersusun, sikat dan berminyak supaya rambut kamu memang kemas nampak. Okey, dia penampilan kamu akan memberikan first impression kepada ahli panel. Sekiranya kamu masuk dalam keadaan yang sopan, pandangan pada mata dia pun pandangan dia kemas terhadap kamu, dia memberi satu markah di sini, satu kelebihan pada kat situ. Penemuga selesa dengan kehadiran kamu masuk dalam bilik itu. Kalau lelaki biasanya macam itulah, pastikan rambut kemas dan juga pakai blazer. Baju, color baju ialah warna yang tidak terlalu gelap ataupun tidak terlalu terang, yang sedang sahaja. Dan tidak, kalau boleh elakkan bercorak lah, elakkan bercorak. Okey, itu untuk lelaki. Kalau perempuan,
pakai pakaian yang tidak menjuluk mata lah. Okey, tidak menjuluk mata, warna pun sama, tidak terlalu gelap dan juga tidak terlalu terang. Pakaian yang kemas. Bagi non-Muslim, pakaian yang kemas. Okey, kalau kamu pakai blouse ke apa, skirt ke, pastikan melebihi lutut. Okey, sebab kamu akan ditemuduga dalam keadaan duduk. Tak ada yang hadir temuduga SPP je dalam keadaan yang berdiri. Okey, kamu akan duduk di kerusi dan pastikan skirt kamu tu melebihi paras lutut bawah lah. Okey, supaya nampak lebih sopan. Okey, di situ dari segi pemakaian. Okey, cara kamu nak masuk. Cara kamu nak masuk bilik, bilik temuduga itu ada cara dia. Cara yang biasa orang amalkan sewaktu menghadiri apa-apa sahaja temuduga. Okey, bila nama kamu dimasuk, kamu perlu ketuk pintu dan bagi salam. Kalau anak Muslim, bagi salam lah kepada anak Muslim, bagi salam ucap salam sejahtera ke ataupun selamat pagi, selamat tengah hari. Masuk dengan muka yang manis dan berilah satu senyuman. Okey, bila kamu bagi satu senyuman kepada ahli panel, itu memberikan satu pertanda yang baik kepada ahli panel, mana kamu sudah bersedia sepenuhnya untuk menjalani proses temuduga. Jangan lupa ketuk pintu dulu, jangan terjah masuk lah. Jangan terjah masuk sebab di situ markah juga dilihat. Kamu dah dinilai. Bermulanya nama kamu dipanggil untuk masuk ke bilik temuduga, sebenarnya kamu sudah mula dinilai. Okey, sudah mula dinilai. Ketuk pintu, bagi salam, bagi senyuman, serahkan fail kepada urusti dalam tu, sama ada ada urusti ataupun terus kepada panel. Kemudian kalau berdiri, kalau diarahkan duduk, baru kamu duduk. Jangan kamu duduk sebelum panel memberi arahan untuk kamu duduk. Itu dilihat dan dinilai. Okay, benda ni benda yang simple tapi dia dinilai dan ada pemakaian di situ. Okay, bila duduk, duduk dalam keadaan yang relax, tenang. Okay, jangan menunjukkan reaksi wajah kamu, reaksi wajah yang panik. Okay, bila kamu reaksi wajah yang panik, dia akan memberi tekanan kepada diri kamu sendiri sebenarnya. Dan ahli panel dapat detect kamu sebenarnya dalam keadaan yang tidak selesa. Bila dalam keadaan yang tidak selesa, sure, memang sure lah kamu akan terganggu sewaktu menjawab soalan-soalan yang diberikan oleh ahli panel pada masa itu. Okey, kamu juga kena tentukan kata panggilan kepada ahli penemuduga. Okey, sebelum itu kamu boleh dapatkanlah information mungkin daripada urusan yang bertugas di situ. Mungkin ada panel itu berpangkat datuk, kamu kena panggilkan datuk lah. Okey, kalau lelaki tuan, perempuan, puan, okey, miss ke, mesti ada nama panggilan kata hormat yang sesuai dengan ahli panel. Okey, itu menandakan kamu hormat kepada ahli panel yang bertanya kamu nanti. Okey, selalunya dalam proses temuduga itu dia akan memberi beberapa soalan. Yang pertamanya, firstly memang ahli panel dia akan minta kamu memberi pengenalan. Okey, pengenalan tentang diri sendiri. Pengenalan saja kan? Okey, pengenalan saja. Tapi jangan ambil mudah. Okey, kebanyakan calon-calon terlalu ambil mudah aspek pengenalan diri. Sebab apa? Itu dia kata itu benda yang biasa, maklumat diri, boleh cakap anytime. Cuba kamu bayangkan jika kamu dalam keadaan kelam kabut, dalam kamu dalam keadaan yang penat masuk dalam bilik temuduga, kamu nak bercakap tentang diri sendiri. Memang tidak tersusun. Apa yang kamu cakap tidak tersusun. Dia akan keluar je apa yang kamu rasa nak cakap. Okey, tidak, makna informasi itu tidak tersusun tentang pengenalan diri kamu. Okey. Ini peringatan saya supaya pengenalan diri ni jangan terlalu ambil mudah. Kebanyakan calon-calon terlalu ambil mudah tentang pengenalan diri. Okey. Kamu jangan ambil mudah, kamu susun, buat skrip. Okey, pengenalan diri tolong buat skrip dan kamu tolong praktis di rumah lah. Pengenalan diri kamu berkaitan dengan nama kamu, asal kamu, latar belakang keluarga, dan waktu pengenalan inilah kamu akan masukkan, kamu akan ceritakan tentang potensi, kelebihan kamu daripada orang lain, bakat yang kamu ada. Okey, sekiranya kamu tidak bersedia dan kamu dalam keadaan yang kelam kabut, kamu akan blur nanti untuk menceritakan kelebihan kamu di sendiri. Di situ kamu akan hilang poin banyak. Bila kamu gagal untuk menceritakan kelebihan kamu kepada ahli panel pada pusingan pertama tu dalam bab pengenalan, situ poin yang banyak sebenarnya. Okey, ahli panel ada, dia akan menilai di situ tu. Dia akan melihat apa kelebihan kamu, apa keistimewaan kamu, dan dia akan tengok dengan file kamu nanti, sijil-sijil yang kamu lampirkan tu, selari atau tidak selari. Sayangnya nanti saya risau bila ada pencapaian yang tinggi kamu lampirkan dalam file, tetapi verbalnya waktu
pengenalan kamu tidak dapat nyatakan. Itu satu kerugianlah pada kamu. Ialah pencapaian yang tinggi yang kamu lampir dalam bentuk sijil dalam fail itu, kamu dapat verbalkan, dapat lisankan, dapat cakap sendiri kepada ahli panel, dan itu lebih meyakinkan ahli panel sebenarnya. Memang kamu terlibat dengan terlibat secara langsung dengan pencapaian itu. Okey, kemudian selepas sesi pengenalan, ahli panel akan menjurus kepada dasar-dasar dan isu-isu pendidikan negara. Ini yang kamu kena buat research sebenarnya, isu-isu pendidikan negara. Dia akan lebih, dia akan bertanya tentang lebih kurang kenapa kamu nak menjadi pendidik, kenapa kamu nak menjadi cikgu, kenapa kamu mencuburi bidang pendidikan. Itu kamu kena confident. Okey, yang penting kamu kena confident kat situ. Dia akan tanya dasar-dasar yang terkini yang merangkumi kurikulum, sistem pendidikan negara, falsafah pendidikan negara. Memang wajib kamu ingat. Okey, wajib kamu ingat, bukan hafal. Bila hafal, kadang-kadang kamu blur, kamu tak boleh ingat. Tapi kamu kena faham apa itu falsafah pendidikan negara. Okey, tidak semestinya kamu baca direct, tidak tertinggal satu perkataan pun falsafah pendidikan negara, kamu faham. Bila ditanya nanti, ada soalan kebat nanti, kamu tidak dapat relatekan dengan falsafah pendidikan negara. Okey, biar kamu faham apa itu falsafah pendidikan negara sebenarnya. Okey, biar kamu faham dan kamu boleh elaborate lah nanti macam mana. Bila isu-isu pendidikan negara, pendidikan PAK 21, TN50, pentaksiran berasaskan PBS, dan bidang keberhasilan utama negara, itu semua yang kamu kena baca. Kamu kena baca dan kamu kena research dan kena dapatkan hasil ataupun data-data yang berkaitan itu. Untuk nasib kamu, benda yang kamu baca itulah yang ditanya nanti dalam waktu interview. Itu rezeki kamu, bonus lah. Tapi malangnya bagi mereka yang tidak buat persiapan, ditanya tentang isu-isu pendidikan dan tidak dapat dijawab, itu memang satu kerugian besar dan markah yang besar akan hilang di situ sebenarnya. Okey, tentang pelan pembangunan pendidikan, rukun negara. Okey, rukun negara pun ini bulan kemerdekaan kan, wajiblah memang ingat rukun negara. Jangan ambil mudah. Okey, jangan ambil mudah. Kadang-kadang perkara yang kita rasa mudah itulah yang akan mencacatkan waktu kita bertemu rugi nanti sebab kita tak dapat jawab. Sebab kita terlalu overconfident tentang benda-benda yang simple. Lebih kepada benda berat. Tak, kita kena balancekan semua. Okey, sebab tu nak pergi temu dulu. Kena balancekan maklumat. Tentang jemaah menteri kita. Okey, jemaah menteri. Siapa menteri pendidikan kita? Okey, di bawah menteri pendidikan kita siapa? Jawatan apa? Pos-pos apa yang ada di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia ni? Kamu kena tahu. Okey, di segi menteri kabinet. Menteri kabinet Malaysia ya. Tak sama macam dulu. Kita sekarang tak ada timbalan Perdana Menteri kan? Apa yang ada dengan timbalan Perdana Menteri? Itu kamu kena tahu. Kalau benda-benda basic macam ni kamu tidak tahu, itu akan menjadi satu gambaran yang tidak elok lah. Pada ahli panel yang akan bertanya nanti pada kamu tentang akta-akta pendidikan, juga kamu kena tahu sebersedikit tentang akta-akta pendidikan, tentang SPP, organisasi SPP, Suruhan Perkhidmatan Pelajaran ni, siapa dipimpin dia, siapa punya pengarah dia, itu pun kadang-kadang dia akan tanya. Waktu saya dulu, kebetulan interview di Negeri Perak, dia tanya, siapa Sultan? Okey, Sultan Negeri Perak. Kita kena jawab dengan nama yang penuh. Bukan boleh jawab macam itu je. Okey, Sultan Nazrin. Tidak. Dengan gelaran sekali. Okey, dengan gelaran. Kalau kita jawab dengan nama yang pendek je itu saja, mana markah pun pendek lah. Markah pun sikit lah. So, kena tahulah benda-benda basic macam ni. Kamu kena buat research, kena buat bacaan. Yang penting, waktu interview itu, kamu kena bercakap. Okey, kena bercakap dan jangan ambil masa yang lama untuk diam. Kalau terlalu tenang pun akan memberi efek juga kepada ahli panel. Relax dan juga tenang. Jika kamu nak bagi pendapat ataupun nak menerima nanti atau ada kenyataan yang diberikan oleh ahli panel, kamu nak menerima ataupun nak menolak kenyataan itu, gunalah keadaan-keadaan yang baik, berhikmah, serta bagilah justifikasi kenapa kamu menolak pendapat ataupun kenyataan daripada ahli panel. Ada juga kadang-kadang interview dia dibuat secara berkumpulan, tidak secara individu. Okey, secara berkumpulan. Sekiranya berkumpulan, kamu telah jangan bersifat overshadow. Kamu seorang je nak cakap. Ataupun kamu terlalu pasif. Dia orang yang ambil peluang cakap. Tak boleh. Okey, kalau dalam keadaan berkumpulan, kamu kena main peranan. Kalau kamu rasa kamu terbanyak bercakap, kamu kena stop sekejap, bagi ruang pada rakan lain untuk bercakap. Okey, sekiranya berkumpulan. Okey, jangan, kalau sekiranya kamu tidak tahu, kadang-kadang ada calon-calon ni dia nak tunjuk pandai, padahal dia tidak tahu jawapan yang dia nak berikan. Tapi dia bercakap benda-benda yang tidak sepatutnya dan tidak kena mengena dengan soalan ahli panel. Jika kamu tidak tahu sebenarnya jawapan yang tepat,
kamu harus beritahu secara terang bahawa kamu tidak tahu. Tidak tahu dan mohon maaf kepada ahli panel dan mohon maklumat yang terperinci daripada ahli panel. Okey. Jangan direct kamu diam ataupun kamu cakap tidak tahu. Itu akan memberi kesan sebenarnya. Okey, itu memerlukan latihan. Okey, latihan untuk kamu bercakap di depan ahli panel. Macam mana kamu nak hilangkan nervous waktu berhadapan dengan ahli panel? Okey, saya bagi tip pada kamu, perkara-perkara yang saya listkan sebentar tadi, kamu cuba praktis bercakap di rumah di depan cermin. Okey, di depan cermin. Okey, ini kamu kena buat ni. Kamu akan menghadiri temu juga. Okey? Praktis di depan cermin, macam mana gaya kamu cakap, duduk di depan cermin, keadaan yang sopan. Sebab apa saya beratkan benda-benda ini sebab benda-benda ini dinilai di dalam proses temuduga nanti. Okey, itulah antara sebersedikit semasa temuduga yang kamu kena ambil tahu. Tentang pengisian file nanti, saya rasa nanti senior ahli panel nyali akan ceritakan apa-apa di partition-partition yang perlu wujudkan nanti, dia orang akan kongsi lah. Okey, fasa yang ketiga ialah fasa selepas interview. Okey, untuk menunggu keputusan temuduga. Okey, bila kamu dah lepas seksa untuk menghadiri temuduga, memang kamu rasa legalah, selega-leganya dan puas. Dan timbul lagi satu kerisauan menunggu keputusan. Okey, menunggu keputusan temuduga. Dari hari ke hari, hari ke hari, kamu akan tunggu dan update dengan kawan-kawan sama ada keluar atau tidak keluar result temuduga. Itu akan mengganggu sebenarnya benda. Untuk makluman, bila habis temuduga lepas 2 minggu ataupun 3 minggu, kamu kena rajin update lah. Kena rajin update pada web SPP. Dia akan beritahu di situ untuk semak dan lihat keputusan kamu sama ada kamu lulus ataupun tidak lulus. Okey. Jangan ambil mudah temuduga SPP ya semua. Sebab apa? Ada calon-calon yang gagal. Okey. Jangan letakkan diri kamu dalam kategori calon-calon yang gagal. Sebab apa? Dia akan memberi kesan di dalam perkhidmatan kamu nanti bila kamu dah posting. Itu pentingnya. Kat sini saya nak tekankan pentingnya kamu buat persiapan yang secukupnya sebelum menghadiri proses temuduga itu. Okey, yang selainnya nanti kita akan kongsikan selepas ini dan saya beri peluanglah pada ahli panel yang lain, senior-senior kamu untuk berkongsi pengalaman diorang sendiri dan kamu tolong dengar apa yang ahli panel lain nak kongsikan bersama kamu. Okey, Nazrin, itu sahaja pada saya untuk pusingan pertama. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Encik Nazri bin Muhammad atas perkongsian sebentar tadi. Apa yang kita boleh simpulkan berkenaan dengan perkongsian sebentar tadi, Encik Nazri ada tekankan berkenaan dengan persediaan. Key point yang saya boleh tangkap iaitu persediaan. Jadi kepada semua calon yang bakal menjalani temuduga, persediaan itu sangat penting kerana bila tiadanya persediaan, mana mungkin hasil yang akan kita tampilkan akan jadi bagus. Okey. Jadi baiklah, sebentar tadi kita dah lihat, kita dah dengar berkenaan dengan apa yang perlu kita buat sebelum, semasa dan selepas. Jadi selepas ini saya ingin menjemput ada 3 orang panel kita, iaitu daripada senior kita yang mempunyai pengalaman sendiri. Mereka tahun lepas, mereka sendiri yang pernah merasai pengalaman untuk menjalani temuduga secara SPP ni. Jadi saya rasa kita mahu dengar apa perkongsian pengalaman mereka. Dari sebelum tu kita boleh lihat kita ada 96 orang yang tengah bersama kita pada hari ini. Dan kalau boleh periksa-periksa di luar, kalau seperti saya sekarang saya boleh lihat di luar memang asap abu gunung berapi sinabung yang meletus semalam. Jelas kita kelihatan matahari pun agak samar pada hari ini. Bolehlah check kan keadaan semasa kita, keadaan sekeliling kita sekarang. Okey, baik, tanpa membuang masa, saudara oi. Ya. Okey, jadi saya nak teruskan program kita pada hari ini. Saya nak menjemput saudara oi untuk mengkongsikan sedikit kepada kita semua berkenaan dengan pengalaman saudara oi sendiri semasa saudara A tahun lepas menjalani temuduga secara SPP ini. Okay, tanpa membuang masa, saya mempersilakan saudara Oi. Dipersilakan saudara Oi. Okey, terima kasih saudara Nazrin. Okey, boleh dengar suara saya ke? Boleh, clear. Ada gangguan bunyi ke? Sebab saya bilik yang saya duduk ni dia dekat dengan highway. Sama, saya pun dekat highway.
bang, eh? Okey, okey, boleh. Okey, okey, so saya teruskan. Okey. Salam sejahtera pada Encik Nazri dan Puan Nurul dan rakan-rakan panel serta rakan-rakan sekalian. Saya masa dapat surat tu, masa dapat surat untuk apa kita kata untuk interview, saya dapat di Kota Baru, jadi perjalanan tu agak dekat lah maksudnya. So saya macam kawan-kawan lain, ada yang dapat di Putrajaya, ada yang dapat di KL, tapi saya bersyukurlah sikit kot dapat di negeri sendiri, so dekat. Dan saya pun rasa sangat bersyukurlah masa tu sebabnya apa yang ditanyakan oleh panel bagi semua orang adalah sama, iaitu masuk-masuk bagi salam ucap selamat apa semua, dia terus dia akan bagi tahu, okey, tolong jual diri kamu. Tolong jual diri kamu. Dia bagi tahu macam tu. Dia tak bagi tahu banyak, dia tak bagi panjang lebar apa pun. Dia bagi tolong jual diri kamu. Jadi kita pun fikir, kalau kita yang nampak tangkap, kita akan fikir apa benda yang jual diri kita ni. Ha, kan? Tapi sebenarnya di situ dia point dia sangat mendalam sebenarnya situ. Jual diri kita maksudnya kita promote diri kita untuk diterima oleh orang lain. Ha, daripada sini kita perlu tonjolkan apa yang kita ada. Sebab dia tak tengok lain, dia tak kebetulan yang saya punya sesi, dia tak tanya pasal falsafah pendidikan negara, dia tak tanya pasal politik, pasal pendidikan apa. Dia just nak tengok personality kita semasa kita menjawab soalan-soalan ataupun memperkenalkan diri kita, dia nak tengok tu. Jadi saya ada beberapa tips lah nak kongsikan sebab saya pengalaman saya hanyalah jual diri saja. Jadi saya nak bagi tips macam mana nak jual diri. Okey. Jadi bahaya tu. Bahaya. Okay. Tip yang pertama, saya tak nak sentuh pasal foul sebab saya percaya panel saudara Syafiq dia akan kongsikan pasal foul kalau tak silap saya. Cumanya kita pastikan apa yang ada dalam file. Maksudnya apa yang kita tunjukkan kepada panel, kita kuasai benda tu. Kita tahu. Contohnya, bila anda letak sijil berkaitan sukan, contohnya anda menjadi wakil negeri, wakil negara ke, kan? Kita kena tahu apa, maksudnya kita kena tahu sijil tu. Kita kena tahu macam mana kita dapat sijil, dan apa sijil tu, apa yang ada dalam sijil tu kita kena tahu. Dan macam mana kita boleh dapatkan sijil tersebut. Bila kita nak promote, jadi mereka nak tahu. Contoh pada saya itu dia, bila saya terangkan pasal sijil inovasi, sebab saya memang minat inovasi pada masa tu. So kita akan letak sijil-sijil yang paling tinggi. Tak kira lah tu sijil sukan ke, sijil kepimpinan ke, sijil akademik ke, tak ada masalah. Yang penting sijil tu sama anugerah ke, pengiktirafan ke, penghargaan ke, boleh, tak ada masalah. Kita letak sahaja di dalam file dan itu yang kita perlu jual. Pada diri kita yang kita ada tu, berdasarkan 3 sijil atau 4 sijil yang dia akan tengok yang paling tinggi, nah tu kita nak jual. So bila kita terangkan, okay, saya pernah menyertai pertandingan apa-apa-apa, okay, dalam pertandingan tu saya telah mencapai pengiktirafan apa-apa-apa. Itu yang kita perlu bagi tahu. Dan itu dari segi aspek pengiktirafan. Dan yang kedua, kita perlu terangkan pada mereka apa kemahiran yang kita ada. Contohnya, saudara Nazrin dia pandai main gitar, tu kena bagi tahu. Itu satu kemahiran yang kita kata kemahiran ekstra. Yang mereka pun rasa mereka nak tahu. Sebab bukan semua kita, kalau kita sebut pasal penulisan resume, kita bukan semua kita letak dalam resume. Sebab kita kena ada satu teknik, kita nak pancing tumpuan panel. Maksudnya pancing tumpuan penilai. Bila dah ada semua dalam kita punya resume,
kita dah macam kita menghuraikan apa yang ada resume. Tapi dari segi konsep penilai, mereka tak, mereka dah tengok resume, mereka nak dengar benda lain. Nah, jadi kemahiran kita tu jangan semua masukkan dalam resume kita. Kita hanya masukkan yang penting-penting saja. Yang macam yang special yang kita rasa kita boleh terangkan, ada peluang terang, kita terangkan. Kemahiran main gitar ke, kalau saya, saya ada cerita pasal saya main taekwondo lah sebab saya memang join taekwondo dulu. Okay. Okay. Lepas tu, itu dari segi kemahiran. Dan kita perlu tahu, kita janganlah terlalu kita kata sampai ceritakan apa yang kita tak ada. Jangan ingat panel tu dia dengar saja sebab dia akan tanya balik. Jadi bila kita nak terangkan, kita terangkan apa yang kita tahu sahaja. Contohnya dari segi sijil ke, dari segi kemahiran ke, bila kita bagi tahu dia kita ada benda tu, kita pandai benda tu, dan kemungkinan panel tu akan bertanya, cuba terangkan apa inovasi yang telah kamu buat. Ataupun cuba terangkan macam mana nak main gitar kalau kamu kalau anda pandai kemahiran bermain gitar. So dia suruh terangkan balik apa yang kita ada, apa yang kita capai. Mungkin kalau saya boleh share dari segi inovasi, maksudnya kalau kita cakap pasal inovasi, mereka nak tahu bukan setakat apa yang kita buat. Mereka nak tahu data-data dia. Jadi kita kena tahu. Kita dah kena rasa benda tu dah biasa. Saya dah tahu benda ni. Bukannya benda tu dihafal. Sebab macam Encik Nazri beritahu tadi, kalau kita hafal, mungkin kita akan, kadang-kadang kita akan terlepas, akan terlupa. Kita cuba biasakan apa yang kita ada untuk disampaikan pada orang lain. Dan saya nak share juga, kalaulah kita rasakan tak ada idea ataupun tiba-tiba cakap sampai separuh, buntu idea, macam mana nak cover. So kita boleh kelentong, tapi jangan kelentong kosong. Maksud kelentong apa yang kita ada. Walaupun sekecil-kecil benda tu, janganlah kita rahsiakan, janganlah kita malu untuk cakap. Contohnya, ada orang dia mungkinlah kan, dalam satu APG ni dia pernah jadi sekali je AJK. Contohnya AJK, kita kata AJK Sukan dan Olahraga. Terangkan yang tu. Bila dah buntu idea, terangkan. Walaupun tu kita nampak macam AJK, macam semua orang pun pernah jadi AJK. Tapi kita jangan malu sebab sebenarnya bagi saya lah, apa yang sudah lalui, mereka bukan nak tengok sangat kepada apa yang kehebatan kita, tapi mereka suka sangat untuk test macam mana kita berkomunikasi, macam mana kita memberi reaksi kepada soalan mereka. Kadang-kadang kita mungkin kita rasa kita ni banyak sangat kehebatan, tapi bila kita berkomunikasi, kita terangkan, mereka kadang-kadang mungkin rasa boring, kadang-kadang mereka mungkin rasa nampak hebat, tapi bila bercakap, alamak, benda tu macam tak, bukan macam yang dia dapat. Faham tak? Maksudnya bagi perspektif pada penilai, tengok CG apa semua hebat-hebat, tapi bila bercakap, bila menerangkan benda tu macam tak yakin, macam benda tu seolah-olah bukan dia punya. Kita nak elakkan situasi macam tu. Sebab bila kita nak terangkan, kita perlu bagi persepsi yang tinggi kepada penilai supaya mereka rasa, mereka kagum dengan apa yang kita nak ceritakan. Dan bila kita nak bercakap, sama tadi saya kata, kalau kita nak kelentong kosong tak boleh, kita kena kelentong yang ada isi, yang maksudnya kita kena macam kita buat waiwa lah kan, waiwa ke present dalam kelas. Saya rasa semua je kot, ramai yang kelentong je kot, maksudnya daripada isi tu, penerangan contoh tu semua on the spot je. Okay, jadi macam tu lah kita dalam sesi temuduga. Dan dalam banyak-banyak ni, saya nak terangkan juga mimik muka kita, cara kita berkomunikasi, intonasi kita, suara kita. Kita kena yakin dengan data, dengan maklumat, dengan profil diri kita. Kita kena confident, kena yakin. Dan yang terakhir saya boleh kongsikan juga adalah
dari segi penerangan dan hujah kita. Hujah kita kena kuat. Mungkin ada orang ada kemahiran, dia boleh patahkan hujah. Contoh dalam maybe kita kata berbahas ke apa kan, perbahasan dia boleh patahkan hujah. Maksud saya sini kita boleh aplikasikan juga dalam temuduga di mana kita kuatkan hujah kita. Sampai panel tu boleh dengar dan dia macam tak ada soalan lain yang boleh ditanya. Dia akan tanya dalam skop yang kita beritahu je. Itu tip yang penting. Bila hujah kita kuat, dia tak akan mencapai sebab dia akan tertanya-tanya. Dia akan macam, okay, macam menarik apa yang kamu ceritakan. Jadi saya lebih berminat untuk tahu, cuba ceritakan benda ni yang kamu buat, cuba ceritakan pengalaman. Dia akan menjurus. Maksudnya bila hujah kita kuat, dia akan melahirkan rasa kagum dan benda tu akan membantu kita lagi untuk mendapatkan markah yang lebih elok, yang lebih baik. Sebab semuanya berdasarkan kita ceritakan berdasarkan apa yang kita ada. Jangan cerita luar daripada yang kita ada. Jangan. Kita cerita pada dalam kita. Jadi kita pun tak akan tersasar jauh dengan soalan dan kita pun tak akan takut kita salah cakap. Sebab you just explain what you have and who you are. Okay? Itu sahaja dari perkongsian saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudara Nazrin. Okey, terima kasih diucapkan kepada saudara Oi. Satu perkongsian yang sangat mantap bagi saya. Dan apa yang saya boleh tangkap daripada apa yang disampaikan oleh saudara Oi. Yang pertama sekali, be yourself kan? Betul. So just be yourself. Kita pasarkan ataupun kita istilah yang digunakan jual diri. Okey, jual diri dengan tersebut dengan apa yang betul-betul kita ada. Dan yang seterusnya, jangan ada rasa malu kan? Maksudnya, dia malu ni bertempat. Jadi dekat ahli panel cerita je. Tak, janganlah fikir pasal rasa banggakan diri ke, kita nak menunjuk-nunjuk belagak ke. No. It's about apa yang kita nak pasarkan, sebab itulah peluang yang kita ada. Betul. Okey, jadi saya yakin daripada para penonton kita ni ramai yang sedang bekerja dari Uni R. Saya rasa ada yang ramai bekerja tu, seperti saudari Zainab, saya rasa berada di tempat kerja tu. Okey, banyak lagi. Jadi boleh pesan kepada semua kawan-kawan lain, sekiranya tidak sempat untuk lihat kita punya sesi pada hari ini, boleh lihat di channel YouTube saya selepas ini. InsyaAllah saya akan upload di channel YouTube saya dan boleh kita lihat sekali lagi lah apa yang perbincangan yang berlaku pada hari ini. Okey, baik, seterusnya saya Tina. Saya ingin menjemput seorang saudari, okay, daripada SK Sri Damansara, betul? Okey, jadi saya mempersilakan saudari Zarit Nelisa untuk memberikan sedikit perkongsian berkenaan dengan pengalaman beliau dalam temuduga SPP. Dipersilakan saudari Zarit Nelisa. Okay, terima kasih kepada Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Clear ke? Clear. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Encik Nazri atas perkongsian. Saya rasa yang tu dah menyeluruh dan kemudian UI dah tambahkan berkaitan pengalaman beliau semasa di temuduga. Okay, jadi saya hanya akan tambah sedikit sebanyak berkaitan pengalaman saya sendirilah. Dan saya akan mulakan dengan file ni. Saya siap buat file untuk tunjuk kepada rakan-rakan Uni R yang saya rindui. Okay. Jadi kalau kita tengok yang ni yang file yang saya gunalah kan. Okay, dan saya pasti filing ni anda semua dah dapat sebab yang ni filing ni ada dalam Facebook, ada yang share dalam WhatsApp kan. Okay, so ni just a gist of the filing yang saya buat lah kan. Okay, jadi yang ni paling penting kenapa saya tekankan juga berkaitan filing sebab perancangan kita yang sebelum tu pun dia akan efek kita punya emosi, betul tak? Jadi dengan adanya filing yang kemas, penampilan yang menarik akan menyebabkan kita bertambah yakin. Jadi saya akan ceritakan sedikit tentang flow. Okay, yang pertama, okay, kalau ada yang nak catat ke boleh. Okay, kalau yang pertama, masa memula macam contoh saya ditemuduga di IPG Kampus Kota Baru sebab saya pun memang berada di Kota Baru lah, Alhamdulillah tak jauh pun. Berbagai sahabat-sahabat yang kena travel negeri, rentas negeri, Alhamdulillah saya tak perlu. Okey, yang pertama
apa yang dibuat ialah pegawai bertugas akan meminta yang orang apa yang kita ni bawa kita punya dokumen untuk disemak. Okey, setelah disemak, kita akan menunggu giliran kita dan susunan itu ditentukan berdasarkan alphabetical order kita. Macam contoh saya Zarif, Z, so saya memang sesi terakhir. So datang-datang tu fresh kan? Okey, nak pastikan fresh sampai sesi keempat tu, pandai-pandai lah. Nanti pastikan ada bekal ke, dah siap bawa mineral water ke, sebab kalau yang lambat ni memang lambat lah. Okay, dan yang kedua ialah secara logiknya yang nama yang kat atas akan duduk yang paling depan, betul tak? So nama orang kat depan tu automatically your task is untuk awak ketuk pintu bilik temu duga tu dan bagi salam. Okay, dan hanya masuk sekiranya penemu duga benarkanlah kan, suruh masuk baru masuk. Dan kemudian untuk duduk, okay, jangan duduk melainkan awak telah pun disuruh untuk duduk. Jangan buat macam biasa-biasa. Just make it, you know, make sure, be careful in everything you do so that the interviewer will be very confident with you. Okay, sekejap moderator, saya minta izin campur sikit boleh tak ke formal, nak kena bahasa Melayu. Ada masalah. Kita dekat Malaysia belajar dua-dua bahasa, tak ada masalah. Okay, boleh ingatkan kena guna. Okay. Terima kasih moderator. Okay, jadi seterusnya awak akan letak file dan juga file dokumen dan juga file RPH. Okay. Dan yang kat situ awak akan ada penemu duga yang main, yang utama dan juga subject matter expert. Okay. Untuk subject matter expert ni dah akan tengok awak punya file RPH. Okay. So make sure you make sure your RPH file is complete and sedap mata memandang lah kita kata. Okay. Okay, dan kemudian saya akan share sedikit berkaitan soalan-soalan yang ditanya. Ni mesti. Tuan moderator mesti excited tahu kan soalan tanya. Tak? Mesti lah. Okay. So saya akan share serba sedikit lah mengikut pengalaman saya. So kalau ada yang nak mencatat boleh catat. Okay. The first thing yang saya dapat ialah macam biasa introduce yourself. Dan macam Cik Nazri juga, Cik Nazri cakap kita kena ceritakan kita punya strength, apa yang biasa kita terlibat dalam masa kat IPG lah. Ikut je tips yang Cik Wi dan Cik Nazri cakap. Okay, kemudian saya dapat soalan, what is the difference between an educator and a teacher? Okay, what is the difference between an educator and a teacher? Okay, so make sure awak buat research berkaitan soalan tu sebab dia sangat tricky tau. Contoh kalau kita cakap educator ni macam ni macam ni, so somehow interviewer tu boleh cakap kesiannya jadi cikgu tak buat macam educator buat ke, so macam bila ada kat situ ada macam serangan psikologi sedikit, so bersedia dengan jawapan yang mantap lah, sebab bagi saya soalan-soalan yang tanya ni tak adalah exactly jawapan betul ataupun jawapan yang salah, cuma macam mana kita menyampaikan buah fikiran kita tu. Kemudian yang kedua ialah kita akan semasa pengalaman saya lah ditanya berkenaan SKPMG2. Okay, SKPMG2 ni bukan tanya macam what do you know about SKPMG2 tak, terus direct standard ni, can you tell me about standard 2? Can you tell me about standard 4.0? Macam tu. So you have to know really in depth about that SKPMG2. Tapi bila saya share contoh soalan saya ni, jangan expect awak akan dapat soalan yang sama ataupun benda ni akan masuk kan. Tapi sebagai persediaan, sebab mana tahu kan. Okay. So seterusnya, saya juga ditanya berkaitan inclusive education. Inclusive education, apa yang kita boleh buat, apa yang cadangan kita untuk kita tambah baik pendidikan inklusif di Malaysia, macam mana nak terapkan, macam tu. So seterusnya ialah formative and summative assessment. Okay, yang ni pun turut ditanya. So basically apa yang kita belajar, cuba refresh balik dan baca dengan lebih mendalam. Seterusnya, what is the meaning of DG and what is the meaning of CUSASI, our career path? Yang tu pun nak tahu. Dan kemudian innovation in teaching. Okay, lepas dah settle berkaitan tu, kita akan masuk deep dalam lesson plan. So yang tu kalau TESOL, kita orang panggil subject matter expert lah, SME. So these people yang SME akan tanya, kita akan tengok kita punya RPH, dia akan tanya, okay, what is the scheme of work? Apa yang awak faham tentang CFR, the SKP? So macam benda-benda tu tolong take note sebab kalau, tapi sebenarnya sejujurnya saya cakap, kita kan ramai kawan yang kita boleh link kan. So
setakat ni yang banyak ditanya berkaitan tu Tesla lah, yang tahu ikut tahun lepas Tesla. Okay, so saya cerita juga yang non-Tesla, yang biasanya course option yang bukan bahasa Inggeris, soalan diorang dapat macam pengetahuan am. Contoh pengetahuan pengetahuan am macam negara, Commonwealth, OIC, ASEAN, okay, semua tanya. Ha. Lepas tu yang menariknya ada pendidikan awak kanak-kanak disuruh bercerita. Bercerita, memilih satu cerita dan bercerita di hadapan semua orang. Okay, yang tu rare kan? Macam, oh tak sangka kena bercerita. Ha. So yang tu pun, yelah macam biasa kita dah practice kan dekat IPG. Dah banyak bercerita semua-cuma, make sure lah you are ready with all those yang tiba-tiba kan, tiba-tiba kena bercerita macam tu. Kemudian ada orang juga ada ditanya tentang STEM, yang Science, Technology, Engineering, Maths, and then how you imply that in your classroom. How would you implement that in a classroom? Okay, so yang tu in terms of PDPC lah, macam mana kita nak create, nak masukkan STEM tu dalam kita punya PDPC. Okay, ada juga soalan macam, okay, kalau kita disuruh pegang kelab rugby, jumlah murid yang kelab rugby tu 60 orang, tetapi yang datang hanya 20 orang. Apa yang awak akan buat? Macam tu. Soalan ni, soalan macam-macam kan, boleh dia tanya. Okay, dan kemudian multiple intelligence, PLC, professional learning community, lagi, itulah. Okay, so sekejap, tengok masa. Okay, seterusnya. Okay, saya akan nak share satu benda je lah yang berlaku pada saya. Jujur lah saya cakap, saya tak sangka langsung. Tapi saya minta izin lah berkongsi kan. This is a bit like personal, I think. Bukanlah personal sebab sekolah saya kan. So mula-mula saya masuk tu, doktor cakap, please introduce yourself. So saya introduce myself and then I introduce myself. And then lepas tu, the moment I want to answer, this panel asked me, so do you used to study in Tengku Muhammad Parasvetra Science Secondary School? I was surprised because I don't know why she highlighted that point. So masa tu saya terfikir, kenapa soalan tu kan? Okay, tapi saya jawab, yes, I was there since form 1, so form 1 sampai form 5. So macam okay, dan ingatkan benda tu macam saja tau. Okay, and then the fourth question dia tanya saya, do you know the latest news today about Faris Vetra? I don't know why, tapi alhamdulillah nak katanya rezeki saya masa tu. Sekejap saya tunjuk, kena bagi juga ni bukti. moderator tumpang present screen sekejap. Tak ada masalah, silakan. Okay. The floor is yours. So, macam dalam parlimen tu. Okay. Okay, kalau tengok ni, boleh nampak tak screen? Boleh, Twitter, Notes, Meet. Masa tu. Nampak tak? Ya. Boleh nampak tak? Belum. Nampak note? Nampak muka je. Nampak lagi. Okay, sekejap. Okay, so tak apa. Okay, so apa yang saya, sekejap, start broadcast. Okay, ni berkaitan. Okay, nampak dah. Okay, so ni sebenarnya, saya screenshot lah kan. Okay, ni okay. Sebenarnya Twitter, nampak Twitter? Nampak. Okay, so Twitter ni kalau anda baca SM Science Tengku Muhammad Parasvetra juara choral speaking, nampak tak? Nampak. Okay, so saya bulatkan kat sini. Sekejap Okay, saya bulatkan kat sini tarikh. Boleh tengok tarikh tak? 5 hari bulan 7 2019. 15 hari bulan 7. Okay, sebenarnya boleh. Okay, patah balik. Okay, sebenarnya okay. Itu merupakan Twitter saya yang sementara menunggu saya scroll Twitter saya. Lepas tu saya retweet. Dan sebenarnya 15 hari bulan 7 tu ialah tarikh temuduga saya. The moment, nak katanya soalannya ditanya berkaitan news utusan Malaysia yang baru sesaat adalah sesaat over JS yang baru je di-publish dan saya kebetulan menunggu, tapi saya tak suruh anda apa tengok Twitter ke apa, cuma sementara menunggu tu make sure you are alert of your surrounding, make sure you read the digital newspapers, make sure you are, you know what is going on
around you. Macam contoh saya mungkin nak ditakdirkan Allah saya ni alumni, jadi ditanya ni pula apa yang awak tahu. So saya terus macam, ya Allah, aku ada retweet something, macam tu kan. Lepas tu saya terus cakap, okay, alhamdulillah my school won the national course speaking competition. Lepas tu dia cakap, lepas tu beliau cakap lah kan, oh, how do you know that? Dia macam terkejut lah kot sebab kan news terbaru kan. Tapi dia cakap, okay, I am always alert. Okay, jual lah diri macam gaya we. Macam tu lah. Okay. Okay, so benda yang saya share ni quite personal, tapi saya rasa tak salah untuk saya kongsi supaya anda tahu soalan yang diajukan tak semestinya macam a very factual question. It can be from your own experience, it can be from the surrounding, can be from anything that they want to ask, they will ask you. Even kalau kawan saya yang bukan tester tu, dia ada cakap soalan yang dapat ialah, boleh tak ceritakan pengalaman paling manis awak di kampus? Boleh tak awak cerita kenapa awak nak jadi cikgu? Macam benda yang kita boleh kita boleh fikir time tu, boleh buat time tu kan. So macam nak katanya rezeki lah kalau dapat yang kita boleh tak factual sangat rezeki kita. Tapi apa-apa pun, okay, sebelum saya serah kepada moderator, saya cuma nak tekankan kat sini, saya bersyukur sangat macam alhamdulillah bila ditemuduga tu, honestly nervous macam insecure sebab semua orang hebat tau. Dia macam semua orang hebat dan masa tu saya fikir hebatnya orang lain. Masa introduce yourself tu pun rasa dah kecil tau. So macam kecilnya diri sendiri ni kan. Tapi lepas tu kita clear that from our mind, avoid that negative thoughts, make sure that you are in your right mind. Fikir macam mana sebab semua orang sekarang berada dalam si kapal yang sama. Kita situasi yang sama. So tak ada orang nak cantas ke, jangan overconfident, jangan cuba bantu kawan-kawan sebab yang tu pun nilai yang ada dalam diri kita. Dan sebenarnya sejujurnya, saya lepas yang soalan terakhir tu sebab kami sesi terakhir, saya telah disuruh untuk buat choral speaking. Okay, jadi take note mungkin anda yang tester tu kotlah kena berdrama ke, berchoral speaking ke, berpublic speaking. So apa yang terjadi kat masa tu, choral speaking saya macam mana tu, biarlah hanya Allah dah yang tahu dan orang-orang di sekitar tu. Okay, jadi nak katanya mungkin anda juga disuruh untuk buat benda-benda yang anda tak sangka. So saya bersyukur sebab walaupun saya nervous ke apa, walaupun kita nervous ke apa, at the end of the day, I think after the interview session, I learn a lot. Tak semua soalan kita kena jawab macam A plus semua tu kan. At the same time, the interviewer juga sangat memahami kita sebenarnya. Dia menceritakan tentang kita, tentang JUSASI, tentang career path. Dia kata, instead of just asking, she also taught us the what is the meaning behind the question. So sebenarnya di samping kita ditemuduga, kita turut belajar. So jangan nervous-nervous, anggap je satu proses yang awak kena lalu. Dan insyaAllah saya doakan sangat UNIR ataupun sahabat-sahabat dari IPG lain, PISMP Jun 2016 kan, dapat lulus macam melang insyaAllah. Sebab awak dah lalui saat genting yang sukar kan, yang COVID. Amin. Semua kan, COVID semua, tapi yeah, rezeki PTM awal lah. So maksudnya Allah dah, insyaAllah apa yang Allah dah tetapkan itulah yang terbaik untuk awak. Okay, insyaAllah semoga berjaya dan terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Okay, terima kasih diucapkan kepada saudari Zarit Nelisa. Dengarkah suara saya? Dengar. Okay, baik. Alhamdulillah. Satu perkongsian yang sangat lain daripada saudara Oi, di mana kita boleh lihat apa yang saudari Zarit Nelisa cuba tekankan. Kita bila masuk sahaja ke tempat temuduga ataupun bilik temuduga, yang pertama sekali kita kena yakin pada diri kita sendiri. Dan kita kena tahu yang menemuduga kita juga turut seorang manusia yang mempunyai perasaan, mempunyai cara dan dia manusialah sebenarnya. Jadi kita sebagai seorang manusia juga, janganlah anggap yang dia seperti seorang robot yang boleh tekan kita, tak. We have kita ada communication skill, gunakan communication skill kita dengan sebaik mungkin. Dan yang boleh saya simpulkan juga daripada apa yang saudari Zari cakap tadi, kita jangan letakkan diri kita terlalu rendah sehinggakan panel temuduga tersebut boleh tekan kita dan pijak kita sesuka hati. Kita kena put something dekat diri kita juga yang kita ada something yang nak dibawa kepada mereka. Okay. Dan seperti yang kita boleh lihat dekat live kita pada hari ini, banyak rakan-rakan kita daripada IPG yang lain
Seperti contoh saudara Amirul, saudara Amirul, saudara Awish daripada IPG Rajang, kita ada saudari Aisyah daripada Kota Baru, IPG Kota Baru, ramai rakan-rakan kita yang sedang bersiaran langsung macam siaran TV ya. Bersama kita dalam live meet pada hari ini, jadi kita berikan honor kepada mereka juga. Jadi seterusnya, kita akan mendengar sedikit pengalaman daripada saudara Syafiq. Alias, saudara Syafiq, mana saudara Syafiq? Sudah bersedia ke saudara Syafiq? Okey, Assalamualaikum. Oh, saudara Syafiq sudah bersedia. Oh, saudara Syafiq. Asap gunung berapi, sinabung ke? Oh, mana ada saudara Syafiq. Okey, baik. Jadi saudara Syafiq, dua sahabat kita, dua ahli panel kita sebelum ini telah berkongsikan pengalaman mereka berkenaan dengan temuduga SPP, betul? Jadi apa pula pengalaman saudara Syafiq semasa menjalani temuduga SPP pada tahun lepas? Boleh kita kongsikan sedikit? Silakan saudara Syafiq, silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi bagi yang bukan beragama Islam. Yang saya hormati barisan pensyarah yang ada dan rakan-rakan lah yang dalam sini kan. Okey. For saya okey ke? Okey ya? Okey ya? Okey, Cun. Saya ni lorat Kedah tu pekat sikit lah walaupun ditadirkan penempatan di negeri Selangor ni kan. Jadi kalau ada yang tak faham tu bolehlah terus mencelah dan tanya je kan. Okey, semua tadi Zaris, saudara Ui dah share berkaitan yang panjang lebar lah, detail. Cuma saya, macam saya nak kongsikan apa yang terjadi dekat saya waktu dalam interview tu. Kan? Yang tu pun kadang-kadang ada benda-benda kecil ni yang kita tak ambil perhatian, last kali dia akan jadi masalah tu dalam waktu kita interview lah. Okey, seperti yang kita tahu kan, setiap kali interview yang paling penting ialah masa lah. Masa, pengurusan masa kita, datang awal walaupun tempat tu 5 minit je dengan kita punya rumah kan. Contoh macam saya interview di IPG Kampus Tengku Bainun dan rumah saya pun di Kulim, ambil masa dalam 10 minit je. Tapi saya datang awal, bukan awal 5 minit, awal 10 minit, awal 40 minit. Sebab apa? Bila kita datang awal, kadang-kadang waktu tu lah kita nak prepare, kita nak ready, get ready kan. Kalau ada benda-benda yang kita tertinggal, sebab ada kes yang datang interview kawan kan, punyalah smart lah ni, kasut, blazer, tie, tali leher, file semua dah bawa. Apa yang tak bawa ialah slipper. Kasut dia tak bawa, dia pakai slipper. Kan? Yang tu lah yang orang kata apa, bila kita datang tu dalam keadaan yang masa tu cukup-cukup, itu sebenarnya akan memberikan kita apa orang kata apa, gelabah lah. Tergelabah, kemudian kita tak tahu, kita panik kan. Waktu tu kita nak buat apa kita tak tahu. Tak boleh nak fikir apa solution untuk kita nak berhadapan dengan situasi tu. Okay, bagi saya untuk masa tu kita kena datang awal lah. Yang kedua, saya nak kongsikan dari segi rehat yang cukup dan kesihatan. Okay, saya tadi saya cerita saya dapat kamera jerebu ke Pilias. Tak, bukan jerebu, ni kamera murah laptop, minta maaf lah. Yang penting suara saya jelas lah. Okay, yang kedua saya cerita berkaitan dengan rehat lah, rehat yang cukup dan kesihatan. Okay, yang ni juga penting sebab kesihatan ni walaupun kita sesemua tu pun sebenarnya memang akan mengganggu kita. Jadi waktu kalau contoh esok tu nak interview, malam ni orang kata tak yalah kita nak buat yang terlalu orang kata apa, terlalu detail, kita nak push diri kita, stress, tak payah. Sehari sebelum kejadian ataupun sehari sebelum kita interview, dapatkan rehat yang cukup, tidur awal untuk kita nak bangun awal esok hari tu. Sebab kalau kawan-kawan nak tahu kan, tak semestinya kita interview di negeri yang kita minta tu. Kan, sebab ada kes macam batch kami IPG Ipoh PAKK, walaupun dia orang Perak, interview dia di Putrajaya, interview dia jauh daripada luar negeri kan. Jadi kita kena prepare lah benda-benda gitu kan. Okey, yang ni saya nak kongsikan apa yang terjadi dengan saya waktu dalam interview. Pengurusan emosi, keadaan diri dengan gadget. Gadget kan, pengurusan emosi ni kita masuk pamerkan muka, mik muka macam Wui cakap tadi, mik muka yang paling ceria, jangan gelabah. Cara kita duduk pun main peranan juga. Sebab apa, bila kita duduk, okey, janganlah yang duduk goyang kaki, nampak ketar sangat, gelisah kan. Steady, muka steady, cikgu.
kan, sebab kita dah dah belajar dah kan dalam tempoh 5 tahun ni. Yang ni kita nak aplikasi, kita nak buat yang terbaik. Niat kita nak buat yang terbaik lah. Okay, gadget. Okay, yang ni penting, gadget ni. Okay, ketika nak masuk bilik interview, pastikan gadget dimatikan. Gadget ni dimatikan. Maksud kata, kita tutup lah, kita mute dia. Sebab apa yang terjadi pada kawan saya, kawan saya ni sedang, orang kata apa, sedang menjawab soalan ahli panel, tiba-tiba phone, jaringan phone tu masuk. Kan, bila jaringan phone masuk, apa yang jadi, dia cuak lah. Kan, bila dia cuak, dah lah time tu kena soalan berpadu juga kan. Bila cuak, antara nak jawab soalan dengan matikan telefon, tentu yang matikan telefon dulu kan. Okay, lepas tu apa yang jadi pada dia, kita kesan dia ialah kita punya hujahan tu. Dia akan mematikan kita punya point lah. Kita punya point tu akan jadi yang kata apa, tamat macam tu je lah sebab kita dah cuak lah kan. Okay, gadget tolong pastikan apa-apa interview, apa-apa orang kata bertemu bual ke apa, sila matikan gadget. Itu penting, jangan lupa. Kadang-kadang benda tu tak dijangka kan, benda yang kita nampak simple, benda yang nampak simple tapi dia terjadi. Bila terjadi, kesan daripada kita. Okay, seterusnya saya nak ceritakan tentang apa, persediaan file lah. Persediaan file ni ada macam-macam. Kalau kita tengok di internet, di Facebook, apa yang dikongsikan ada macam-macam. Macam best saya dulu pun ada sampai orang kongsi macam-macam lah. Kita di segi file ni sebenarnya tak ada yang betul, tak ada yang salah kan. Yang diberikan tu hanya panduan untuk kita susun kita punya maklumat-maklumat dengan lebih kemas, teratur. Tapi yang pentingnya bagi saya, bila nak buat file, pastikan salinan file tu, salinan dokumen tu disusun mengikut apa yang SPP minta. Ikut apa yang SPP minta kan. Kalau SPP minta yang list yang tu saja, sediakan yang tu saja. Okay, susun ikut ikut bilangan dia lah. Dari segi salinan dia pula, bila kita nak buat salinan, pastikan yang ni macam biasalah, cop pengesahan, ambil lah kaki tangan kerajaan kalau yang mudahnya kan, DG44 dan ke atas untuk cop pengesahan. Kalau macam saya, kalau dia minta satu, saya takkan buat satu kan. Sebab apa? Kita punya orang kata apa, salinan-salinan dokumen ni nanti percayalah, waktu nak lapor diri dia minta lagi, waktu nak interview dia minta lagi. Jadi jangan buat kerja penat. Cikgu jangan buat kerja penat kan. Okay, buat je banyak, tak apa, tak rugi sebab dokumen tu dokumen kita. Kita boleh guna anytime kan. Jadi buatlah sekurang-kurangnya 3 salinan ataupun 2 salinan. 2 salinan lah paling sikit. Tapi saya sih buat 3 kan. Sebab benda tu memang nak guna, laku diri pun dah akan minta lagi nanti. Benda yang sama juga. Okay. Yang pentingnya saya tekankan tadi, buat file ikut apa yang SPP minta. Okay, saya ada share dengan rakan-rakan apa yang telah saya compilekan. Nota, resume, partition folder dan sebagainya saya compilekan dalam Google Drive. Saya dah masukkan, saya dah susun dalam Google Drive. Boleh guna, tapi yang tu hanyalah panduan. Yang tu hanyalah panduan, ikut macam saya tegaskan sekali lagi, ikut apa yang SPP minta. Jangan pening-pening. Ikut je apa yang garis panduan yang telah ditetapkan tahun ni. Macam yang saya kongsikan tu, awak boleh gunakan lah. Kalau kata ditakdirkan interview ni masih lisan macam kami kan, masih kena pergi face to face, boleh guna yang tu. Kalau kata online, rezekilah, mudahlah unit A ni kan. Ditakdirkan dapat benda yang okey lah kan. Okey. Okey, waktu interview, saya nak tekankan satu saja sebab saya tahu bila kata sebut cikgu ni kan, dia punya talkative tu, kemampuan berhujah tu, kemampuan menyampaikan idea tu memang ada. Cuma cara kita nak olah tu je. Cuma satu je saya nak ingatkan, bila kita interview, tolong hormati rakan-rakan yang sama dalam waktu interview tu. Maksud saya, janganlah ada orang kata apa, sikap menjatuhkan hujah orang, lepas tu terlebih menonjolkan diri, mencelah tanpa kebenaran. Yang itu lebih kepada adab lah. Sebab kita bila nak interview ni, kadang-kadang panel ni bukan nak tengok sangat cara apa yang kita ingat, apa yang kita baca. Tapi dia nak tengok apa yang kita sampaikan, macam mana kita sampaikan, macam mana cara dia, macam mana kita lafazkan setiap kata-kata kita tu, jelas ke tak jelas ke. Okay ya, jangan menjatuhkan orang. Yang tu yang saya minta sangat-sangat. Contoh, walaupun kita tak bersetuju dengan hujah dia, boleh juga kita cadangkan,
penambahan hujah daripada dia tu kan. Jangan kita jatuhkan. Bila kita jatuhkan, yang ni sebenarnya menggambarkan sikap yang tak okey lah buat kita tu kan, ada something lah kita ni kan. Okay, seterusnya pembacaan umum. Pembacaan umum yang ni macam biasalah, isu pendidikan macam saya pun, saya nak bagi garanti lah mesti semua unit R ni PISMP 2016 ni ada yang dah kerja, ada yang buat part time. Okay, jadi masa tu tak cukup kan. Tak apa, tapi janji at least seminggu sebelum ataupun dua minggu sebelum tu cubalah cari masa juga untuk baca isu-isu pendidikan. Sebab ni saya nak kongsikan soalan lah yang saya dapat, soalan yang saya dapat waktu tu isu pendidikan. Okay, macam saya dia tak tak dapat tentang isu pendidikan, tapi dia dapat soalan berkaitan dengan major dan juga umum. Major dan juga umum. Okay, untuk pengetahuan, bila kita interview, dalam bilik interview tu, bilik temu bual tu, dia ada tiga ahli panel. Satu panel daripada SPP, satu panel daripada JPN ataupun SIC Plus untuk apa bahagian major kita. Satu lagi sama juga JPN ataupun SIC Plus. Okey, tiga lah. Okey, dia akan tanya kita okey berkaitan dengan major dan juga umum. Major, macam saya, untuk umum ni saya dapat pertanyaan yang tak dijangka kan, tapi time tu gugup, agak gugup lah, jadi blank terus. Saya dapat pertanyaan tentang DSKP. Mudah je, apa makna DSKP? Cikgu, kan? Dia tanya kami, empat orang kami semua salah. Semua salah kan? Bagi akronim yang salah kan? Lepas tu berkaitan dengan major, dia tanya hukum tata bahasa dan juga beza akronim dengan singkat, akronim dengan singkatan. Dua benda tu pun ada beza juga kot. Ada beza dia, saya tak ingat lah, tapi yang tu antara soalan yang saya ingat. Yang tu saja. Dan yang terakhir yang saya nak apa dia cakap, yang ni bila kita pergi interview, yang pentingnya ialah image kita. Image kan? Cikgu kena kemas kan, macam Cik Nazir kata tadilah. Kalau lelaki selain pada rambut, yang kedua ialah tali leher. Tali leher pun kadang-kadang bila kita, ada yang kena tegur tau. Untuk lelaki jangan ambil mudah tali leher ni. Dapat panel SPP yang straight, memang dia akan tegur kita direct terus kan. Cikgu pakai tali leher ni tak ikut. Okay, jangan pakai tali leher yang kecil, dia besar tiga, lebar tiga jari tu kan. Pakai tali leher yang standard. Yang standard lah, yang besar, yang dipakai oleh penjawat awam. Kemudian warna dia pun mestilah matching dengan baju kan. Saya, macam saya bila interview hari tu, saya pakai baju yang plain lah. Plain, tali leher, warna merah, kemudian blazer. Yang tu image memang kena jagalah kan. Kena jaga, kena tunjukkan yang image kita sebagai seorang guru. Saya rasa yang tu saja kot preparation saya ataupun persiapan saya sewaktu temu duga. Saya kembalikan semula kepada saudara Nazrin. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada saudara Syafiq alias. Okey. Tamat bagi sesi pertama kita pada pagi ini. Seperti yang kita boleh simpulkan sedikit daripada apa yang disampaikan oleh saudara Syafiq, jangan ambil mudah. Okey, jangan ambil mudah. Walaupun benda itu nampak kecil, tetapi jangan fikir yang benda kecil itu tidak mampu membawa masalah yang sangat besar. Sebab kadang-kadang masalah yang kecil itulah menjadi punca kepada masalah yang sangat besar. Jadi kepada kita semua, lihat-lihatlah benda-benda kecil tu, jangan kita ambil abaikan. Baik, kita telah tamat bagi sesi yang pertama, iaitu perkongsian berkenaan dengan temuduga SPP. Saya yakin semua penonton kita pada hari ini telah dihujani oleh berbagai pengalaman, berbagai fakta atau berbagai ilmu berkenaan dengan temuduga SPP pada hari ini. Jadi seterusnya, memandangkan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini merupakan guru tahun pertama, betul? Semua baru tahun pertama di sekolah, betul? Jadi bolehlah kalau kita teruskan dengan sesi yang kedua, di mana kita nak dengar apakah pengalaman tahun pertama mereka. Okay, pada pendapat saya, crucial time dalam seorang tempoh sebagai seorang guru, tahun pertama ni adalah satu tempoh crucial time. Sebab pada waktu itulah kita baru nak bermula, baru nak dapat pengalaman, baru nak nampak gambaran yang sebenar dan sebagainya. Okay, jadi untuk
perkongsian tersebut, pertama sekali saya akan menyebut Saudara Oi daripada SK Hulu Kelang, betul Saudara Oi? SK yeah, Hulu Kelang. SK Hulu Kelang, SK yang hari-hari cikgu main bola. Hari-hari cikgu suka, apa, cikgu suka main bola, hari-hari cikgu tidur. Itu adalah cikgu Syahari, betul. Okey, yeah. Jadi seperti yang kita tahu, bagi kamilah unit R kan, bagi kami, kami masih lagi tak jelas, tak nampak apa yang akan berlaku pada awal posting, maksudnya apa yang akan berlaku sekiranya apabila kami masuk dan apa yang akan berlaku tahun pertama. Mungkin kami akan ada sedikit blur, kami akan ada sedikit culture shock orang panggil kan, sebab mungkin kami dah lama di 3 bulan di sekolah semasa praktikum, tapi saya yakin praktikum dan real pekerjaan dalam real life sangat berbeza, betul Saudara Oi? Sangat-sangat berbeza kan? Okay. Jadi saya teruskan kepada Saudara Oi, apakah pengalaman tahun pertama Saudara Oi di sekolah? Dipersilakan Saudara Oi. Okey, terima kasih Saudara Nazrin. Okey, saya bercerita dalam, saya cuba ringkaskanlah cerita, kalau nak ceritakan pengalaman saya yang sekarang dah hampir 7-8 bulan ni. Kiranya dalam 7-8 bulan ni pun memang dah banyak pengalaman yang saya alami, yang saya pelajari. Tapi saya cuba ringkaskan. Okey. Mula-mula kami ditaklimatkan tentang posting di Shah Alam, okey, di Kota Kemuning. Dan kita taklimat sampai dalam pukul 12 lebih macam itulah. Dan pada hari itu juga kita perlu melapor diri. Dan saya dapat-dapat, saya buka-buka surat tu, saya dapat SK Hulu Kelang. Mula-mulanya sebabnya, sebab apa? Sebab saya sebenarnya, saya I wish for sekolah yang luar bandar sebenarnya. Jadi mungkin saya tengok nama tu SK Hulu Kelang, ingatkan mula-mula tu sekolah tu berada di kita kata pinggir bandar ke, agak hulu ke. Tapi bila dah sampai sekolah, sebenarnya satu kejutan kepada saya, rupa-rupanya sekolah ni bukan sekolah yang berada di hulu, walaupun namanya hulu. Okay? Namanya hulu, mula-mula dah suka sebab saya nak pergi kampung, nak pergi luar bandar, tiba-tiba dalam bandar. Dan semasuk-masuk sekolah ni, saya mula-mula saya tak tahu lagi ini sekolah yang Tan Sri P. Ramli buat lakonan yang bertajuk Masa-Masa Manis, saya tak tahu lagi. Saya masuk-masuk pagar, dia ada satu bangunan yang di mana sekarang saya duduk berkongsi dalam mix ni, saya berduduk di bawah bangunan lakonan bilik mesyuarat, bilik guru Tan Sri P. Ramli masa tu. Inilah bilik dia, saya berada di tingkat bawah, dia tingkat atas dulu lakonan dia. Okay, dan masuk, okay, ni sekolah P. Ramli rupanya. Dan apa yang saya kata tadi, saya ingatkan hulu, rupa-rupanya sekolah ni berada depan pagar sekolah. Kita nak keluar daripada pagar sekolah tu, itu highway, middle ring road. Dan depan pagar sekolah tu ada four lane, jalan besar. Dan memang dia betul-betul tepi highway dan suasananya memang macam dalam bandar, sangat bising. Okay? Dengan kenderaan, lori, motor apa semua macam-macam. Okay. Bila saya dah sampai sekolah, saya pun nak buat lapor diri semua. Masa tu saya dah sampai petang. Dan sini saya nak ingatkan, mungkin saya tak tahu sekolah lain macam mana, tapi kalau ikut dari segi konsep lapor diri, kalau kita lapor diri lewat, kita tak dapat gaji sehari. Okay? Contohnya saya, kami semua di tarikh posting adalah 4 bulan 11. Dan 4 bulan 11 juga kalau boleh pada masa tu, kalaulah sekolah tu boleh sampai pada hari yang sama, baik kita lapor diri pada hari yang sama. Jangan kita tangguhkan, sebabnya kalau contoh kalau saya esok hari baru saya lapor diri, hari gaji pada hari pertama dia akan tolak. Tu yang pentadbir ceritakan pada saya. Dia orang kata nasib baik saya datang lapor diri pada hari yang sama walaupun agak jauh lah. Dan bila kita lapor diri, saya lapor diri tu petang. Sekolah saya dua sesi, ada sesi pagi dan sesi petang. So saya datang tu pada petang, so saya lapor diri dengan PK petang.
Okay, masa tu bos tak ada, guru besar tak ada. So, lepas tu dia dengan fikir petang, dia akan sebenarnya mula-mula kita rasa kekok. Tapi kalau tanya pengalaman saya, saya rasa sekolah ni mereka treat us like one family. Walaupun kita masih baru, so mereka akan cuba bagi idea, cuba cadangkan nak tinggal, nak cari rumah di kawasan mana. Contohnya kawasan saya ada yang macam kalau UK Perdana, situ lebih mahal. So dia akan kata kalau nak lebih murah pergi tempat mana. So dia akan beritahu lah. Dan sebabkan guru besar tak ada, so saya esoknya saya perlu datang pagi. So saya bila sudah datang pagi, saya tahun lepas mula-mula posting adalah sesi pagi lah. So jumpa dengan bos, lepas tu kita akan ada surat aku janji. Okay, dalam borang lapor diri ada surat aku janji, dan bos pun suruh kita baca depan dia. Okay, mungkin ada yang sign saja, mungkin ada yang kena baca depan-depan. So saya berpengalaman untuk membaca depan-depan dia. Okay, dan dapatkan PK pentadbiran, dia akan bagi jadual. So kita masuk kelas macam biasa, dan saya masa tu posting sebab dah akhir-akhir, murid pun dah nak cuti, 3 minggu lagi nak cuti. So masuk kelas pun tak mengajar dah. Okay, just masuk kelas macam ikut jadual dan tak perlu mengajar lah. Maksudnya kita buat aktiviti selepas pentaksiran. Okay, so tu yang mula-mula lah. Dan cerita saya bermula pada tahun ni, di mana sebab tahun lepas kan dah tak mengajar. So bermula pada tahun ni, saya pada awal tahun ditukarkan ke sesi petang. Okay, dan saya dapat subjek, bukan subjek major. Dan sebenarnya bukan main subjek yang mengajar, option utama yang diajar di sekolah adalah BM. Sedangkan option saya semasa di IPG adalah pemulihan. Tapi bila dah sampai sekolah ni, sebab guru pemulihan dah ada, jadi saya tidak akan disuruh untuk mengajar pemulihan. So terpaksa lah ambil BM dua kelas, tahun 1 dan tahun 2. Tapi disebabkan saya pemulihan, saya akan dapat kelas belakang. Maksudnya kelas hujung. Sebab dia hampir dengan dia kata macam ni lah, sebab hampir dengan apa yang kita belajar. Kita kan pemulihan. So sesuai lah untuk ajar dengan murid-murid yang agak tak faham, agak sukar. Okay, agak susah nak belajar, ada masalah ke. Okay, tak apa, saya mengajar, saya cuba. Sebab saya bukan major BM, pemulihan ada BM tapi lain tau. Kita macam belajar benda yang baru. Dari sebab kita kena belajar balik DSKP yang ada dalam BM, kita kena faham macam mana kita nak susun apa yang kita nak ajar. Macam mana nak buat aktiviti untuk BM. So itu semua kemahiran yang baru yang mungkin kita tak pernah dengar di IPG. Sebab di IPG kita lebih kepada major, minor dan EDU. Tapi mungkin major BM dengan major pemulihan dia lain-lain. Memang konsepnya lain lah, memang sama-sama. Walaupun ada BM sama BM, tapi lain cara dia. You learn new thing, you need to apply new thing. Maybe untuk murid-murid yang lemah, saya akan balik yang pemulihan. Dan pada tahun memula tahun ni juga, biasanya guru baru akan diberi amanah, diberi cabaran. Di mana saya juga dilantik sebagai bendahari PIBG. Okay, so memang kena betul-betul. Saya sebelum ni tak suka sangat pasal kewangan-kewangan ni. Saya memang rasa kalau bagi saya buat kira-kira duit, oh minta maaf lah, saya memang tak boleh. Okay, tapi datang sini saya dapat jawatan bendahari, that is the new thing I should learn again. Bukan sekadar bukan saja dalam PDP, tapi dari segi jawatan. Dan saya juga ditawarkan, diamanahkan untuk menjadi penyelaras bilik, asalnya bilik KSSR tapi dah ditukar nama jadi bilik celik ilmu. So saya kena uruskan satu bilik dengan jadi bendahari dan mengajarlah. Okay, lepas tu disebabkan COVID terlalu panjang dan ada cikgu yang telah tukar. So ada seorang cikgu tahun 3 dia telah tukar, jadi pagi tak cukup cikgu, saya dipindahkan ke pagi. Dan untuk makluman
kawan-kawan semua, bila saya dah dipindahkan ke pagi, saya dilantik pula jadi guru kelas. So jawatan tu makin bertambah. Dan saya ke pagi, saya mengajar bukan sahaja BM, tapi akan tambah matematik dengan pendidikan kesihatan yang saya tak pernah belajar langsung di IPG. Okay. Nasib baik, saya bersyukur juga nasib baik tak dapat PJ. Sebab saya memang out kalau PJ. Okay. So saya dapat PK. Jadi ajar. So kalau sini saya nak ceritakan, setiap masa bermula daripada hari pertama kita posting sampailah hari ni saya di sesi pagi, banyak pengalaman, banyak ilmu baru yang kita perlu ikut. Jadi saya nak nasihatkanlah, untuk kebaikan diri kita juga, kita terima amanah yang diberi, kepercayaan yang diberi kepada kita, kita cuba terima. Kalau kita tak pandai, contohnya saya baru terima jadi guru kelas, kita learn step by step. Jangan kita terlalu stres. Kadang-kadang sebabnya saya dah jadi bendahari, so benda tu sangat berat dan penyelaras, dan ditambah lagi dengan guru kelas. Tapi kita jangan anggap benda tu sebagai negatif, kita anggap itu sebagai cabaran, kepercayaan yang diberikan kepada kita, baru kita boleh hadapinya dengan baik. Dan macam saya kata, sebab kita posting, kita tak semestinya dapat major kita, kita tak semestinya dapat minor kita. Mungkin kadang-kadang sejarah, major sejarah, minor PJ, tiba-tiba masuk dapat ajar BM ataupun BI dengan RBT. So, cabang lain. Okay? Itu cara menangis kerja. Menangis saya. Jadi situ kita cuba teroka kemahiran baru. Kita cuba teroka kebolehan kita. Dan satu je saya nasihatkan, walaupun tadi masa untuk cerita tentang interview, saya dah cerita juga. Sini pun saya nak cerita juga benda yang sama. Be yourself. Jadi diri sendiri. Tapi walaupun kita jadi diri sendiri, kita ikutlah trend sekolah. Sebab trend sekolah tu adalah satu cabaran, satu pembelajaran baru kita. Because we learn until we die. Okay? Oh. We learn until we die. We learn until kita pencen. Kita belajar setiap masa, setiap hari. Setiap saat kita menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik, kita mempelajari benda baru hari demi hari, saat demi saat. Jadi nasihat saya, ikut trend sekolah, tapi kekalkan identiti diri, kejagohan diri tu kekalkan. Thank you very much. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih saudara. Oi, satu pengalaman yang sangat bermakna buat kami semua. Sebab yalah, kami masih lagi belum mengalaminya lagi kan. Jadi memang satu perkara yang akan terngiang-ngiang, macam manalah kami tahun pertama ni. Cuak tu ada dalam dada kan. Okay. Tapi berdasarkan apa yang disampaikan oleh saudara Oi tadi, saya boleh tekankan be yourself, betul. Jadilah diri sendiri. Yang key point yang paling kita kena tekankan, ikut cara sekolah tetapi be yourself. Jadi diri sendiri, betul saudara Oi? Betul. Okay. Baik, terima kasih dia ucapkan kepada saudara Oi atas perkongsian tadi. Baik, seterusnya kita akan teruskan dengan saudara Syafiq. Memandangkan sebenarnya saudara Syafiq pada hari ini, untuk pengetahuan semua, beliau bersekolah pada sesi petang pada hari ini. So pagi ni dia dekat rumah ni. Tetapi kita akan bagi laluan terlebih dahulu kepada saudara Syafiq, sebabkan dia nak buat sedikit persediaan memandangkan dalam musim COVID ini beliau perlu ke sekolah lebih awal untuk mempersiapkan banyak perkara. Mungkin kita boleh dengar pengalaman daripada saudara Syafiq, bagaimana keadaan sekolah pada masa kini dalam musim COVID. Mungkin kita boleh dengar sedikit perkongsian daripada beliau. Baik, saudara Syafiq, mana saudara Syafiq? Saudara Syafiq? Ada. Okey, saudara Syafiq. Baik. Jadi kami ingin tahu bagaimana pengalaman saudara Syafiq tahun pertama di sekolah, dan mungkin juga saudara Syafiq boleh kongsikan bagaimana keadaan sekolah sekarang dalam ketika kita sedang dilanda oleh pandemik COVID-19 pada masa kini. Okey, dipersilakan saudara Syafiq. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya sambung. Okey, saya nak ringkaskan saja. Okey, terima kasih saudara Nazrin.
Tapi saya nak kongsikan bermula dengan urusan penempatan selepas lulus SPP. Okey. Saya ni sebenarnya nak kongsi pengalaman ni sebenarnya tak cukup pun setahun lagi kan. Tahun pertama tapi tak cukup setahun pun. Kami, batch kami telah diberi penempatan pada 4 November 2019. Alhamdulillah. Tak tunggu terlalu lama, keluar keputusan, tunggu lebih kurang sebulan lebih saja dan dapat penempatan. Okey, selepas dah lulus SPP, kan, kita dah keluarkan result IV SPP tu, urusan penempatan adalah di bawah Jabatan Pendidikan Negeri. Kan, nama kita akan masuk pada Jabatan Pendidikan Negeri. Dan untuk makluman juga, urusan lapor diri, ataupun taklimat sebenarnya berbeza mengikut kepada JPN negeri masing-masing. Saya nak cerita berkaitan dengan JPN Selangor lah punya cara dia kan. Kalau macam JPN lain, ada yang dapat seminggu pertama dia dapat daerah dulu. Kemudian dia dapat nama sekolah. Yang itu mudah lah. Sebab mudah bagi kita untuk nak cari rumah sewa, kita nak prepare untuk pengangkutan, macam mana kita nak pergi ke situ dan sebagainya. Okey, ada setengah JPN yang sediakan semua ni. Bermula daripada airport pengangkutan dia, dia bawa kita pergi ke tempat taklimat dan sebagainya. Ada juga. Tapi kalau style Selangor ni, untuk Selangor punya style, bila kita dapat dia penempatan, cek-cek result, tahniah anak saudara Nazrin ditempatkan di negeri Selangor. Kan, dapat Selangor kan. Jadi bila dapat Selangor, Selangor punya style, dia tak akan bagi tahu nama daerah, dia tak akan bagi tahu nama sekolah sehingga habis taklimat pada hari kejadian. Cumanya dia bagi tahu dalam surat penempatan tu, kita punya nama, tempat taklimat, tarikh bila. Yang itu saja. Jadi kita pergi taklimat, taklimat habis 2:30, selepas 2:30 petang barulah kita tahu nama sekolah, nama apa daerah dekat mana kan. Nasiblah. Macam kami hari tu taklimat di Kota Kemuning Shah Alam dan saya dapat daerah yang tak jauh lah bersebelahan dengan dia. Itu daerah Petaling Utama dalam kawasan Petaling Jaya, lebih kurang dalam 40 minit. 50 minit lah lebih kurang nak ke sekolah daripada kawasan taklimat tu. Okeylah. Tapi untuk yang dapat daerah yang jauh, contohnya taklimat di Shah Alam, dapat sekolah di Sabak Bernam ataupun Kuala Langat kan, sana kan, jauh lah kan. Ambil masa lebih kurang dalam 2 jam, sejam tu untuk sampai ke tempat kejadian. Yang ni lah orang kata memainkan peranan kita macam mana kita nak deal dengan pentadbir. Okay. Once kita dah dapat surat penempatan, sebenarnya kita diarahkan untuk melapor diri pada hari kejadian 14.11 tu. Jadi kena pergi ke sekolah kan. Tapi kalau untuk yang jauh-jauh macam ni, inilah kita memerlukan kita punya cara menyelesaikan masalah ni, kemahiran menyelesaikan masalah ni. Sama ada kita nak telefon dulu, nak perkenalkan diri, nak minta kebenaran dengan pentadbir. Kan, boleh tak saya datang lapu diri untuk esok hari, manakah hari ni saya hotel penginapan saya di area kawasan taklimat kan. Kalau dapat pentadbir yang okey, pentadbir yang alhamdulillah membantu kita kan, insyaAllah dia akan mempermudahkan urusan kita. Tapi sebenarnya, apa yang saya nak kata dekat sini, sebenarnya bukan masalah pentadbir. Sebenarnya masalah tu bergantung pada diri kita. Macam mana kita nak adapt dengan problem tu, solution dia. Macam mana kita nak menyelesaikan, kita nak deal tu. Kan? Jadi, yang macam saya cakap, JPN Selangor, hari kejadian baru dia beritahu nama sekolah. Okey, bila di kawasan, selepas habis taklimat, tolong bina repo walaupun kawan-kawan baru. Janganlah waktu hari kejadian, masih duk follow geng-geng maktab kita, masih duk follow duk mengekok roommate kita, duk mengekok apa kawan-kawan kelas. Boleh, tapi bina repo dengan baru sebab sekarang ni kita dah habis lah zaman tu. Zaman belajar di kampus dah habis, kan? Sekarang ni zaman alam kerjaya. Dan jadi bina repo, apa tujuan dia? Okey, macam kami di JPN Selangor dulu, bila dah tahu daerah, okey, waktu taklimat tu dah tahu daerah kan, terus kami buat dalam kumpulan-kumpulan yang kecil. Ni bukan apa yang diminta oleh pegawai, ni atas inisiatif sendiri. Mana kata ada grup dah sebelum posting, sebelum pi taklimat pun dah ada grup, kami wujudkan grup, ada rakan wujudkan grup, guru-guru yang posting di Selangor. Bila dah tahu nama sekolah, terus cari dalam grup mana daerah yang sama. Okey, bila dapat daerah yang sama, kecikkan lagi mana kawasan yang sama, sekolah yang berhampiran dengan kawasan-kawasan tu kan. Mungkin sekolah A berhampiran dengan B. A ni laki, B ni laki. Jadi boleh buat satu kumpulan kecil untuk sama-sama cari rumah sewa. Kan? Selalunya bagi saya lah. Macam saya nak kongsi hari tu, saya pun alhamdulillah dapat waktu taklimat tu saya kita bina repo dan saya dapat dalam kawasan ataupun housemate yang geng-geng cikgu juga.
bila duduk rumah sewa satu rumah geng cikgu ni, alhamdulillah memang okey sangat-sangat kan, memudahkan segala urusan kita, dapat pun ramai di kawasan yang sama. Faham eh apa yang saya nak sampaikan? Tu yang pentingnya. Okey. Ada juga yang perempuan bila tak ada repo ni apa jadi pada dia? Seminggu tak dapat lagi rumah sewa, terpaksa menginap di hotel. Bila jadi macam ni memang susah. Sebab apa susahnya? Susahnya pada diri kita. Kos kita akan meningkat. Gaji tuan-tuan, gaji akan masuk ikut kepada PT. Dapat pembantu tadbir yang laju, PT kewangan yang laju, insyaAllah gaji akan masuk, sebulan dah masuk dah gaji. Kalau dapat PT yang, katalah kan, biasalah kita pun ada je yang macam tu kan. Dapat PT yang turn off sikit, tunggulah 3 bulan ke 4 bulan baru dapat gaji. Tu yang penting je. Okey, sebab apa repo ni penting dan saya sangat galakkan untuk lapor diri pada hari kejadian, sebabnya bila kita lapor diri pada hari kejadian sebenarnya GB ni pun dah ready, dah get ready kan. Maybe dia ada bantuan dia, maybe dekat sekolah tu dah ada cikgu bujang yang boleh offer penginapan sementara, ada cikgu-cikgu yang ada rumah sewa ataupun homestay. Jadi lebih baiknya kita pergi sekolah, lapor diri dan tanya cikgu boleh tak, ada tak cikgu-cikgu yang ada rumah untuk disewa ataupun tahu rumah untuk disewa di area yang berdekatan. Tu yang pentingnya kan, kita bina repo lah. Okay, itu saya kongsikan tentang apa yang terjadi di JPN Selangor lah kan. Lagi satu, sebab apa pentingnya kita lapor diri pada hari kejadian, itu adalah first impression kita, gambaran kita kan. JP nak tengok kita ni orang yang macam mana, orang yang alert ke, orang yang menghormati dia sebagai pentadbir ke, ataupun sebagai macam mana. Benda ni sangat penting. Saya bukan nak faham kan, kita sebagai penjawat awam kita kena akur kepada kita punya pentadbir lah. Kalau dia kata walaupun taklimat di Shah Alam, awak dapat sekolah posting di Sabak Benam, kalau JB kata kena datang hari ni, jangan lawan, datanglah hari tu juga. Kalau bagi alasan pun tak boleh, bagi minta apa excuse pun tak boleh, kena datang juga. Jangan first tu dah lawan, jangan, nanti akan ada masalah lain yang akan timbul. Okey, bila di sekolah, yang ni saya tekankan suasana pengalaman di sekolah, kata panggilan. Okey, panggil cikgu kan, umur dia orang ni dah lebih memang jarak dengan kita. Kadang-kadang tu cikgu di sekolah, dulu cikgu kita, sekarang dah jadi rakan sejawat kita, tapi tolong hormat dia orang sebagai orang yang lebih tua pada kita, yang lebih berilmu daripada kita, yang lebih ada pengalaman banyak pada kita. Panggil kata panggilan yang betul kan, jangan datang awal-awal semua awak nak tiba panggil kakak, panggil kak, panggil aku, hang kan, terus nak buat hoha-hoha, jangan. Right, ni saya rasa pengalaman praktikum dah mengajar kita, cuma saya nak ingatkan semula, kata panggilan mesti betul kan. Panggil je cikgu, kalau pentadbir panggil tuan haji ke tuan puan kan, dia tuan puan lah. Okey, kalau kata cikgu, panggil cikgu dulu, tengok dulu kan, adapt dulu suasana di sekolah seminggu tu macam mana kan. Sebenarnya untuk kita nak berada, kita nak kenal iklim sekolah, budaya sekolah, ambil masa sekurang-kurangnya tahun pertama tu, jangan kita nak lebih-lebih lagi, jangan kita nak terlalu down sangat. Kita ambil di kedudukan yang tengah, median kan. Jangan nak ikut team A di sekolah ni tuan-tuan, macam-macam, bukan itulah cabaran dia kan, macam-macam. Macam mana kita nak masuk dalam grup ataupun troop tu? Jangan masuk dalam grup A, tak pergi grup A, grup B akan kutuk. Macam itulah kan, faham kan situasi tu. Jadi kita ambil di tengah, jangan terlibat dengan mana-mana grup. Yang penting kita nak berkawan, kita nak belajar dengan semua orang yang berada dalam sekolah. Tak kira lah tukang kebun ke, guard ke, cikgu ke, pentadbir ke, makcik kantin ke, semua tu kita ada, masing-masing ada ilmu masing-masing dan masing-masing akan belajar daripada masing-masing lah. Okay. Yang seterusnya, minta maaf gagap sikit. Okay, suasana dan iklim sekolah ni kan, belajar macam biasa, kena hormat, jangan malu, tak tahu tanya, tak tahu tanya. Saya nak kongsikan pengalaman saya, hari kedua saya di penempatan, kami dah kena mengadap dengan SIC Plus kan. Dia punya pengalaman waktu kena mengadap tu memang kena taruh lah kan. Dia siap keluar ayat, apa yang cikgu belajar di IPG kan. Biasalah kita tak prepare, sebab cuti pun lama. Sebab tu saya tekankan sebelum ada masa sebelum penempatan ni, prepare lah sikit kan, baca lah sikit balik. Kita bukan tak belajar benda tu, cumanya kita maybe dah terlupa, ambil masa yang lama ni. Lepas habis bulan 5 maktab,
nak masuk balik maybe bulan 11, maybe bulan 1 tahun depan yang jaraknya 4 bulan hingga ke 6 bulan kan. Jadi be prepare benda tu kan. Seterusnya jangan ada, kita ni memang macam guru muda ni lazimnya akan dapat waktu 28 ke 34. 34 tu banyak lah, memang rehat kejap je lah. Jadi bila dapat saja jadual waktu, dapat subjek yang bukan major kita, bukan minor kita, janganlah kata, ish, saya tak belajar benda ni kat maktab. Jangan kata saya tak belajar. Sekarang ni, kita dah bekerja. Inilah masa untuk kita kerja dan kita belajar. Kan, jangan tolak lah. Macam saya, dulu saya dapat BM dengan matematik. Sedangkan matematik bukanlah minor saya di IPG. Saya minor RBT. Tapi saya tak dapat langsung jadual waktu RBT. Jadi bila dapat jadual tu, mula-mula tengok tu macam agak terkejut jugalah kan. Saya dapat BM, matematik. Tapi selepas penjajaran, selepas COVID ni, saya dapat lagi banyak. Saya dapat PK, saya dapat seni, saya dapat muzik. Banyak. Memang penuh lah. Tapi yang tu sajak-sajak minor tu dia tak banyak lah. Tapi jumlah jadual waktu dia lebih kurang sikit lah. Okey, tak apa. Jadi yang apa yang pentingnya di sini ialah pengurusan masa dan stres. Kan? Waktu kita praktikum hanya 8 waktu ke 12 waktu maksimum. Tapi bila kita penempatan, kita punya masa tu dah jadi banyak. Sampai 34, 28 waktu kan. Jadi belajar untuk mengurangkan stres tu. Dan last kali saya nak kongsikan, era baru selepas COVID ni sangat-sangat mencabar kan. Kita kena jadi seorang guru yang kena belajar. Kena belajar kan. Kalau orang lain boleh buat, cikgu-cikgu senior boleh buat, online meet lah, online learning dan sebagainya, kenapa kita tak boleh buat? Jadi kita kena buat lah. Kita kena belajar, belajar dan terus belajar, kerana cikgu ni long life learning kan, pembelajaran sepanjang hayat. Yang itu saja saya rasa apa yang nak saya kongsikan. Tak ada apalah. Minta maaf lah kalau ada kekurangan. Saya sorang semula pada Yin. Okey, terima kasih diucapkan kepada saudara Syafiq atas perkongsian sebentar tadi. Baik, banyak yang saya highlight, yang saya boleh highlightkan dan banyak yang saya tangkap dengan apa yang saudara Syafiq cakap sebentar tadi. Sebab apa yang saya boleh simpulkan, saudara Syafiq lebih menekankan berkenaan dengan common sense. Kita sebagai seorang guru, sebagai seorang manusia sekalipun, kita kena ada common sense sebut. Dan apabila ada masalah, mesti kita tahu bagaimana nak menyelesaikan dia. Okay? Yang penting common sense tersebut. Baik, seterusnya kita ingin mendengar pula perkongsian dan pengalaman daripada saudari Zarid Nalisa berkenaan dengan tahun pertama beliau di sekolah dan bagaimana beliau menjalani tahun pertama tersebut. Okay? Jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemput saudara Zarid Nalisa. Saudara Zarid, sudah bersedia ke belum saudari Zarid? Dah. Dah sedia dah. Okey, baik. Seterusnya, kita teruskan program ini dengan saya mempersilakan saudari Zarid. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sebelum itu saya minta izin dengan moderator, memandangkan masa kita pun dah mencemburui. Kita sampai pukul 11 kan? InsyaAllah. Sikit-sikit lebih pun tak apalah. Okey. Jadi saya ingin sebab lepas saya dengar apa yang dari Encik Wi dan juga Encik Syafiq cakap, saya rasa macam dah orang kata dah menyeluruh. Poin yang dikemukakan tu dah menyeluruh dan Syafiq pun sampai dah cakap kan. Biasanya yang perempuan ni kalau tak ada link macam tu kan. Adakah kamu? Tak ada. Alhamdulillah saya tak termasuk dalam golongan yang kena bermalam di hotel selama seminggu. Tetapi saya berpindah randah dari rumah senior IPG Ipoh yang unit K, dari rumah abang saya yang jauh yang kena tol, sebelum saya betul-betul dapat penempatan yang sesuai dengan yang saya sekarang lah, saya sewa bilik. Jadi dah termasuk poin sikit. Okay, tapi sekiranya saya minta untuk saya ceritakan sedikit saja, memandangkan jujurlah saya cakap, sebenarnya kalau nak tanya tentang pengalaman posting tahun pertama mengajar, sebab kita mula dipostingkan 4 November 2019. Kami masuk tu pun dah PDPC sebenarnya, syllabus dah habis, exam pun dah habis. So macam rezeki kan sebenarnya, sebulan lepas tu cuti dan teruskan untuk tahun hadapan. So nak katanya kalau nak cakap tentang tahun pertama kami sampai tiga bulan je lepas tu PKP. Nampak tak? Rasa macam praktikum. Faham tak? Rasa macam praktikum sebab lepas 3 bulan tu tak pergi sekolah pun, ada kat rumah. Tapi taklah, saya memandang
maksudnya benda ni pengalaman kan, cikgu-cikgu kita pun tak sempat nak rasa sangat program sekolah, tak sempat nak kenal sangat, sekadar 3 bulan pertama untuk kita adjust dengan sekolah. Jadi apa yang saya nak tekankan kat sini, kiranya kawan-kawan dah ambilkan point dari Wi dan Syafiq. So yang saya nak tekankan kat sini ialah prepare mental, physical dan sebenarnya financial. Financial ni kalau saya tanya rata-rata kawan saya pun sebenarnya tu sangat penting lah kan, financial, sebab sebenarnya memang alhamdulillah macam saya dapat gaji bulan kedua saya mengajar. Kiranya ada yang sahabat saya yang kena tunggu 3 bulan, ada kena tunggu few months lah before dapat. So penting untuk kita ada kita punya financial sekarang untuk kita support bila kita once kita posting nanti. Macam saya dapat Bandar Baru Seri Damansara. Kalau ikutkan sekolah ni tak adalah berada macam betul-betul bandar kan, tapi living cost ni tinggi. So benda tu dah kena macam set in mind dah. I need to have enough financial support to support me in order for me to get to adjust myself in the new place. Okay. So jadi saya rasa seterusnya, okay, untuk posting ni saya cuma nak bagi analogi lah kan, analogi. Okay, nampak tak bawah orang ni? Okay, ni fizikal juga tau, kena jaga pemakanan. Okay, so buah orange ni, okay, katakanlah ada pressure kan, ada pressure kat orange ni. Okay, ada pressure kat orange ni. Does it matter apa pressure yang dikenakan terhadap orange ni ataupun produk dia yang last? Apa yang dihasilkan oleh orange ni? Cik Nasri? Jus. Jus kan? Last-last juice juga. Last-last limau ni juga kan? So pressure betul. Dia penting tak untuk kita tahu apalah pressure ni? Apa benda yang pressure dia? Ketukan ke, hentakan ke, pisau ke? Penting tak untuk kita tahu? Penting, sangat penting. Penting ke? Penting. Okay, tak apalah, masing-masing ada cerita masing-masing. Tapi analogi saya nak bagi ni, contoh kita sebagai guru muda kan, boleh jadi pressure tu datang dari ibu bapa murid, dari murid, dari pentadbir ke, dari guru-guru ke. But does it matter? Does it matter to us apa yang pressure? When at the end of the day, apa yang kita ada dalam diri kita tu lah yang kita keluarkan. Contohnya kalau dalam hati kita ni memang dah suka merungut kan. Aku ni baru je posting dah dapat jadi SUM. Aku ni baru je posting dah dapat kena pegang pandu puteri. Maksudnya benda yang kita rasa macam ya Allah beratnya macam tu kan. Tapi Allah. Dah lah masuk YouTube live again. Allah. Tak ni salah. Jadi penting tak untuk kita tahu pressure tu di saat pada saat yang sebenarnya kita patut equip ourselves dengan yalah benda yang baik-baik. Contoh kan, tak adalah kita akan jadi seorang yang rebel. Sikit-sikit rebel kan, ataupun merungut kan. So paling penting, what is in this orange? Apa yang ada dalam diri kita? So tak kira lah pressure tu datang dari mana pun, kita akan cuba buat yang terbaik untuk kita keluarkan hanya yang baik-baik. Macam tu. Okay. Nampak tak cik moderator macam blur? Nampak. Tak ada masalah. Okay. Yang terakhir saya nak ambil peluang ni untuk cakap. Apa yang kita ada satu prinsip ni yang saya dengar lah kan. Orang kata apa yang kita ada, boleh catat eh? Okay, apa yang kita ada, apa yang kita ada, ada, beri dan dapat. Okay, so benda ni dia macam dalam satu orang kata a pyramid, satu triangle, ada, beri dan dapat. Okay, apa yang kita ada? Apa yang kita ada dalam diri kita tu lah yang kita beri. Apa yang kita beri tu, tu lah yang kita dapat balik. Maksudnya, make sure dalam diri kita walaupun macam kita rasa benda tu susah ke kan, masa posting ke apa, tapi make sure apa yang kita ada tu dah orang kata benda yang elok lah. Macam tu kan. So, saya doakan yang Uni R, sejujurnya saya memang katanya memang saya rindulah sebenarnya Unit R, sebab Unit R ni paling apa gap dia paling sikit kan. Lepas tu selalu kalau saya masa praktikum ke apa selalu ganggu korang je. Okay, so at the end of the day, I just want to wish you all the best of luck. Remember that after every rain, there is a rainbow, right? So sekarang ni awak diuji tak dapat konvo, tak dapat nak. Malang galak. Malam galak tu penting. Malam galak tak ada, penting tu. Oh ya, okay, kenangan. Betul. Maksudnya Allah uji dengan banyak benda kan.
Tapi insyaAllah lah ada hikmah yang kita tak nampak pun lepas ni. Ha. So saya doakan terbaik dan ingat kalau rasa macam negatif ke apa, pegang kata-kata ni. Change the things you see. Change the things you see. The things you see will change. Change the things you see. The things you see will change. Okay. Oh. Maksudnya kalau kita tengok benda tu, kita rasa macam nak ubah kerjaan, tapi kita tak boleh ubah kerjaan. So, apa yang kita kena buat? Iaitu kita ubah persepsi kita je lah. Tinggal persepsi kita lah. So, kita ubah cara kita fikir terhadap kerjaan tu. Dan kemudian, kita, benda tu akan berubah. So, jadi benda tu harapnya, tak tahulah membantu kat mana kan. Tapi sebab sampai ahli panel yang dah bagi yang terbaik, yang Syafiq dengan Ubi, terima kasih banyak. So, tu je lah yang saya mampu bagi. Dan ya, sebelum berakhirlah, saya cuma nak pesan sebab tadi ada unit RPM saya tanya, Kak Zari pakai tak blazer masa interview? Okay, saya nak cakap untuk interview, kami TESL bila pakai baju kurung tu sejujurnya ada seorang yang sesi pertama dia pakai blazer dengan baju kurung. Kemudian interviewer tegur cakap kalau yang dah formal tak perlu berblazer. Okay, so nasihat saya bawa je, apa-apa pun bawa je. Tapi sebenarnya baju kurung dengan blazer tak boleh sekali lah. Kiranya masa kami interview tu saya hanya memakai baju kurung. Okay, harap jelas eh? Jelas tak? Okay, itu sahaja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum tu saudari Zarid. Saudari Zarid, sebelum tu, boleh tak kalau saudari Zarid kongsikan kepada kami semua bagaimana keadaan sekarang? Kita nak tahu bagaimana keadaan sekarang bersekolah dalam waktu pandemik COVID-19 sebab berkemungkinan bila kami posting nanti, kalaulah COVID-19 ni tidak berakhir lagi kan, mungkin kami pun akan melalui perkara yang sama. Jadi boleh tak saudari Zarid kongsikan kepada kami semua berkenaan dengan bagaimana flow awalnya, mungkin datang sekolah kena buat apa macam itu. Boleh kongsikan sedikit saudara-saudari. Okay, so untuk suasana pandemik COVID-19 ni, kami guru bertugas, sebenarnya kita dah ada tugas baru. Bukan hanya berdiri di pagar, sambut, okay salam, tak boleh salam kan, semua macam ni kan. Okay, tak boleh salam kan. Okay, kita akan jadi orang yang check suhu. Okay, so bila student tu masuk, kita akan check suhu badan pelajar dan kemudian kalau lebih 37.5 kita memang terpaksa minta pelajar tu balik. Memang tak boleh masuk kawasan persekolahan. Okay, so bila dia masuk, bila murid-murid masuk, terus berkumpul, sebenarnya tak boleh berkumpul kan. So macam akan ada penjarakan sebelum dia orang masuk ke kelas dan di kelas hanya boleh duduk di tempat yang dikhaskan. Maksudnya meja dia orang dah ada meja masing-masing dan tempat tu je boleh duduk. Kemudian, okay, sebelum mula kelas, hari tu kami yang pagi, semua kena beratur untuk basuh tangan. Beratur tu tak ada ramai-ramai, kita bagi tiga orang dulu, macam tu lah. So akan take time lah sikit, tapi nak katanya, jujurlah cakap sebenarnya SOP ni dia take time lah untuk kita start PDP semua kan. So buat masa sekarang, saya memang adapt and adjust saya punya PDPC untuk buatkan benda tu still menarik, tapi kena jaga penjarakan sosial tu. Jaga penjarakan sosial sebab nak suruh main apa, nak buat grouping pun dah tak boleh semua kan. Mostly focus on individual task but make it interesting. Okay, kemudian yang SOP next, okay, balik tu macam biasa. Macam biasa lah, dia orang pakai mask tapi kadang-kadang nak suruh membaca tu ada jugalah buka mask untuk kita tengok. Kadang budak-budak yang senyap ni kan, mask tak boleh jadi ni. Kalau tak ada mask, sekolah akan sediakan kan mask tu? Kan, akan bagi. Tapi biasanya parents memang, alhamdulillah, parents sebenarnya sangat cakna lah sebab siapa tak sayang anak ni. So macam nak hantar ke sekolah ni memang alhamdulillah lah sebab satu lagi, kami bekal makanan kelas je. Tak ada pergi kantin. So cikgu-cikgu ni bukan tengok lah bekal dia orang yang best-best tu. Macam saya yang tak pandai masak ni. Tak ada. Okay. Jadi maksudnya waktu kelas tu bermula agak lewat sikit daripada yang biasa kan? Tak. Maksudnya kita mula start pasangan pasal tu awal-awal. Maksudnya contoh 7:30 kan, diorang dah datang 7:30 ke dah boleh slow-slow buat mana yang patut. Dia tak ada mula lewat kan, kita memang mula lewat balik awal. macam tu eh. Okey. Ada lagi berkenaan dengan COVID nanti, kalau ada apa lagi nak kongsikan?
Tak adalah, sekarang pun macam sekarang pun kursus pun banyak online semua kan. So, so tak ada apa tu yang jatuh tu, ha. Tu tak adalah. Semua benda online dan bagi saya, kita lah yang restrict kita punya, kalau kita tak dapat nak adapt, kita lah yang restrict kita punya capability kan. So apa yeah, try try adapt dengan adjust je. Saya pun, saya memang bukan orang sesuai untuk cerita pasal ni sebab saya ada kawan yang dia dah berjaya lahirkan, dia sama posting saya tapi dia berjaya lahirkan student yang masuk pertandingan Scratch, national competition. Maksudnya, masa ni lah dia guru IT lah. Tapi nak katanya, awak pandai-pandai cari peluang. Macam tu, cari peluang untuk develop anak murid sebab tak semestinya tak boleh bawa gerak beat, diorang tak ada kualiti lain kan. Cuba yeah, cari betul. Lah, macam tu lah. Sebab semua benda macam tu lah. Menjawab, okay. Tak tahu lah. Boleh menjawab. Terima kasih banyak. Sangat-sangat menjawab persoalan sebetul tadi. Beri kami gambaran sedikitlah berkenaan dengan apa yang berlaku kat sekolah pada masa sekarang kan. Okey, baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada saudari Zarik, terima kasih banyak atas perkongsian sebentar tadi. Baik, seterusnya kita akan teruskan dengan Encik Nazri. Okey, Encik Nazri dah sedia, Encik Nazri? Dah sedia, okey, baik. Jadi sebelum tu, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel kita yang tiga orang, iaitu alumni daripada IBG Kampus Ipoh yang sekarang masing-masing berada di sekolah. Cuma Syafiq je kot mungkin baru buat persediaan untuk ke sekolah kan. Okey, baik. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Encik Nazri untuk meneruskan program kita pada hari ini. Dipersilakan Encik Nazri. Okey, terima kasih pada saudara moderator. Okay, saya rasa tadi perkongsian daripada tiga ahli panel tadi sangat padat, jelas memberi gambaran tahun pertama dia posting walaupun macam Zarik kata tadi, PKP dalam 2-3 bulan dia orang ada di rumah, tapi pengalaman yang dia kongsikan tu antara tiga orang ahli panel sangat bermakna lah untuk UNIAD khususnya bersedia sebelum penempatan nanti. Yang penting saya nak cakap ringkas je sebab kita kalau boleh tamatkan sebaik mungkin sebab dia orang berada di sekolah dan ada kelas yang perlu masuk. Yang penting mindsetting semua surat penempatan itu mindsetting kita macam mindsetting memang kita mindset positif. Okay. Kalau kita mindsetting dalam keadaan tidak positif, kita dapat satu sekolah tu mula akan timbul rumutan itu, rumutan ini, rumutan dan ini akan membejaskan persiapan kita untuk pergi melaporkan diri. Okay, macam saudari Syafiq ada bagi kita tadi waktu sekiranya dalam bentuk perhimpunan ramai itu baru diberitahu selepas taklimat baru bagi tahu sekolah daerah mana, PR kena bagus. Okey, kena membina hubungan, kena membina repo sebab itu akan membantu kita sebenarnya. Tidak kita akan rasa seorang diri terkontang-kanting, tak tahu apa nak buat dan akan menimbulkan stres. Bila menimbulkan stres, emosi kita tak stabil dan itu memang jelas akan memberi kesan. Okey, yang kedua, macam saudari Zahid kata tadi, financial. Betul. Sebab tu kebanyakan student-student UNIAD sekarang ni ucap terima kasih walaupun dalam tempoh bekerja sekarang ni ada yang mengikuti program kita ini. Terima kasih banyak-banyak sebab program ni sangat memberi input yang sangat berguna kepada kamu. Financial memang kena ada financial sebelum posting. Macam saya dulu 5 bulan baru dapat gaji yang pertama. So kamu bayangkan macam mana kamu nak survive. Daripada hari pertama posting hingga 5 bulan tanpa gaji, kamu nak survive di tempat sekiranya kalau dekat dengan kampung ataupun dekat dengan family kita tak ada masalah. Ini sekiranya kita dipostingkan di tempat yang jauh, di kawasan yang pedalaman, kalau kita tak ada financial yang kukuh, dia akan memang akan memberi tekanan kepada kita. Sebenarnya program kita ini saya ada menjemput seorang ahli trainer juga daripada kawasan pedalaman, tapi disebabkan ada masalah link yang tidak berapa bagus di kawasan pedalaman, maka dia tak dapat terlibat. Tapi dia ada bagi tips, dia suruh sampaikan, so saya akan share dekat sini antara tips dia di kawasan pedalaman di Sungai Siput. Okey, saudara Ayati kalau tak silap nama. Okey, dia bagi tips sekiranya kalau pelajar-pelajar UNIAD dan juga yang lainlah yang mendengar ni, kamu ditempatkan di kawasan pedalaman, kamu kena get ready. Get ready di segi fizikal, mental, apa sahaja sebab dia memang memberi satu cabaran. Okey. Kalau di sekolah tadi, diorang dah, panel lain dah kongsi. So, saya nak selitkan jika di kawasan pedalaman yang tidak disentuh. Okey, kena bersedia dengan apa-apa sahaja kesusahan, nama pun di pedalaman, okey? Pedalaman. Apa-apa sahaja kesusahan seperti jalan yang tidak bagus, jalan yang rosak, air, bekalan air yang kurang, gangguan elektrik, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, tiada liputan internet dan telefon, perdedahan kepada haiwan liar. Itu antara yang ditekankan oleh senior kamu bila kamu dipostingkan di kawasan yang pedalaman.
Bila jalan yang teruk, pastinya memerlukan kenderaan yang sesuai. So kamu kena pasti kenderaan apa yang sesuai untuk pergi ke sekolah. Okey, apa kenderaan yang sesuai. Persediaan wang, kerana biasanya kalau duduk di kawasan pedalaman, dia memerlukan kos yang tinggi. Sekali keluar pun memerlukan kos yang tinggi. Dan bukan selalu kamu boleh keluar, kadang-kadang kalau kawasan yang pedalaman yang terlalu dalam, kamu akan stay di sana dan hidup di sanalah dalam tempoh tertentu, mungkin sebulan, dua bulan baru boleh keluar. Bawa stok makanan yang lebih dan secukupnya bila berada dan dipostingkan di kawasan pedalaman. Tapi kamu jangan risau, jika kamu dipostingkan di kawasan pedalaman, kebiasaannya pihak sekolah akan telefon. Guru besar, contohnya guru besar dia akan telefon, dia akan beritahu apa persediaan-persediaan, macam mana kamu nak melapor diri, dia akan beritahu. Sekiranya pihak sekolah tidak telefon, kamu kena ambil inisiatif untuk dapatkan maklumat-maklumat macam mana kamu nak melapor diri di kawasan pedalaman yang macam itu. Sebab kamu memang tak ada pengalaman posting ataupun intern di kawasan yang kalau ada pengalaman pun itu satu kelebihan lah. Ini yang tak ada pengalaman langsung yang berada di kawasan pedalaman. Okey, bila okey, contohnya posting di Sabah dan Sarawak, okey, kita sentuh bila posting di Sabah dan Sarawak bagi pelajar-pelajar Semenanjung, apa yang kena kamu buat bila posting di Sabah Sarawak? Bila kamu dapat tahu pendapatan kamu di Sabah dan Sarawak, tolong buat kajian tentang latar belakang stesen kamu bertugas, okey, supaya tidak merungut bila sampai di sana, kawasan ini macam ini, kawasan ini macam ini. Itu benda yang tidak bagus, benda awal-awal pun benda yang tidak bagus mempengaruhi kamu punya mindset kat situ. Okey, kamu kena kaji stesen tempat tugas kamu tu jauh mana, apa yang lifestyle di situ macam mana. Okey, bila kamu dah tahu, dapat gambaran sebelum pergi, mana kamu dah get ready, oh bila sampai di sana bukan satu kejutan bagi kamu, kamu dah ada maklumat itu. Saya rasa maklumat tak ada masalah, semua di hujung jari kan. Kamu type dia dekat Google ke, sekolah-sekolah mana, kebanyakan semua ada laman web sendiri. Dan kamu boleh explore kat situ maklumat yang mana yang perlu. Bila melapor diri sana, tolong hormatilah guru-guru sini. Sebab apa? Bila kawasan yang jauh macam tu, kita sama-sama sebagai perantau. Bila sebagai perantau, guru-guru yang berdekatan, guru-guru sini tu adalah ahli keluarga kita. Susah senang bersama, diorang orang yang pertama yang akan bantu kita jika kita ditimpa musibah. So, hormati guru-guru dan bina hubungan yang baik, okay? Dalam tahun pertama ni sebenarnya, di mana-mana pun, walaupun di sekolah pedalaman ataupun di sekolah tengah bandar, pinggir bandar, dalam tahun pertama sebenarnya, kamu kena lebih fokuskan kepada PR kamu dengan rakan sekerja. Okay, kamu yang muda, kena hormat dengan rakan sekerja yang lebih senior. Okay, timba pengalaman, berkongsi pengalaman dengan diorang. Bina dulu dan fahami budaya sekolah itu macam mana dalam tahun pertama. Itu sebenarnya yang penting. Bila tahun kedua, baru kamu tunjuk kehebatan kamu, kamu tunjuk kelebihan kamu dan kamu boleh baca apa yang luar biasa yang kamu boleh sumbangkan kepada sekolah. Dalam tahun pertama, kamu bina dulu hubungan, faham dulu budaya sekolah itu macam mana. InsyaAllah, kamu boleh bawa itu. Kemudian antaranya lagi, tip yang diberi bila posting di kawasan-kawasan Sabah dan Sarawak, contohnya, tolong bercampur dengan masyarakat setempat. Okey, kamu jangan bawa diri seorang diri bila berada di kawasan Sabah Sarawak. Sebab apa? Kamu kena bercampur. Kalau kamu tidak bercampur, kamu akan jadi macam apa? Tak tahu arah nak buat. Tak tahu arah nak buat apa. So kamu kena bercampur dengan masyarakat setempat, sebab itulah environment yang paling dekat. Yang paling dekat dengan kamu. Okey, in case apa-apa yang berlaku, itulah orang-orang masyarakat itulah yang akan memberi bantuan. Kalau masyarakat yang akan bagi support, yang akan terlibat dengan program kita. So kamu kena bercampur. Jangan dengan geng-geng tertentu dan tidak langsung join aktiviti masyarakat. Okey. Bila kawasan pedalaman ni sebenarnya dia merapatkan hubungan kita seorang guru dengan masyarakat sebenarnya. Hubungan guru dengan masyarakat jadi sangat akrab dan sangat erat bila di kawasan pedalaman. Sebab dia satu pusat yang terasing daripada orang lain. So hubungan memang di antara kelompok itu saja, komuniti itu saja. So ambil peluang itu, fahami budaya dia, terlibat dengan aktiviti-aktiviti masyarakat, insyaAllah kamu akan enjoy sebenarnya. Ada cikgu-cikgu yang ditempatkan di kawasan pedalaman yang kena naik bot dan selesa di sana dan tidak perlu untuk mengisi borang IT tukar. Sebab apa? Dia rasa terlalu selesa, dia sayang dengan komuniti, dia sayang dengan sekolah, dia sayang dengan anak murid di situ. Dia, emosi dia sangat relax dan sangat stabil, membuatkan dia seronok bekerja di situ. So tidak menjadi masalah sebenarnya. Kemudian cuba belajar sedikit, ambil masa belajar bahasa-bahasa yang digunakan, dialek-dialek yang digunakan. Sebab apa? Kalau kita orang luar daripada Semenanjung dapat berbahasa di kawasan-kawasan itu, bahasa tempatan di sana, kita ni sangat dihargai oleh masyarakat sana sebenarnya.
Sebab kita menghargai bahasa dia. Dan at least paling kurang kita telah dihargai di situ. Okey. Kemudian bila pergi kawasan pedalaman yang macam tu, kita jangan bawa ego. Okey, jangan bawa ego diri kita ni, kita ni orang bandar. Okey, orang bandar. Jangan bawa ego orang bandar tu dalam kawasan pedalaman. Kita kena bersama berada level dengan orang di sana, faham apa sosioekonomi di sana, lifestyle di sana, dia punya corak pemikiran di sana macam mana. Kita kena bawa itu, jangan bawa ego kita, sebab kita kena sesuaikan. Kita kena sesuaikan sebab kita orang luar, kita orang luar di sana. Kita yang nak, kita yang masuk dalam kawasan itu, dan kita kena fahami budaya yang ada di sekeliling itu sebenarnya. Itulah antara antara saya nak tekankan, bila kamu dapat nanti, jangan jangan terlalu terkejut lah, dan jangan terlalu happy. Okay, jangan terlalu happy. Dan overconfident ni kadang-kadang membawa bencana. Okay, orang yang overconfident ni kadang-kadang membawa bencana. Jadi bersahaja, buat kajian, buat bacaan tentang tempat. Kalau dapat alamat penempatan, buat bacaan, carikan, cari data-data yang perlu supaya kamu get ready sampai sekolah. Okay, inilah yang aku dapat daripada website. Okay, inilah aku dapat daripada apa-apa bahan, semua-semua yang lain. Mana kamu dah sedia ada maklumat tu tentang sekolah tu macam mana. Ha, itu antara perkara-perkara yang penting lah untuk kamu bersedia. Okay, berkaitan tadi ada juga nasihatkan dan jaga kesihatan. Okay, saya nasihatkan pada semua supaya jaga kesihatan kamu sementara tempoh panggilan interview ni. Tolong jaga kesihatan baik-baik, sebab panggilan interview ni adalah panggilan yang sangat ditunggu-tunggu, walaupun dia sangat dijawab, dia sangat ditunggu-tunggu oleh kamu sebenarnya, UDR. Okay, untungnya kamu di sini adalah kamu telah ambil PTM. Okay, PTM. InsyaAllah rezeki kamu, posting kamu akan cepat. Sekiranya kamu lulus dalam penduduk ini. Hal itu sajalah daripada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli panel. Kita target pukul 11, sekarang dah pukul 11. Sudah lebih 11 minit lebih kurang, tak ada mana pun lari. Terima kasih pada tiga orang ahli panel dan juga mereka sebab sudi untuk berkongsi pengalaman, terlibat secara langsung. Dan terima kasih juga kepada semua yang mendengar. Saya tahu ada yang mendengar di tempat kerja, saya nak menghargai penglibatan kamu, dan saya harap perkongsian ini sangat membantu kamu untuk membuat persediaan temuduga dan juga persediaan awal posting nanti. Okey, saya serahkan semula kepada moderator kita. Baik, terima kasih diucapkan kepada Encik Nazri atas perkongsian sebentar tadi. Maka sejurus tamatnya perbincangan yang dilakukan oleh Encik Nazri tadi, maka tamatlah kita punya sesi program bicara guru kita pada hari ini. Baik, apa yang saya boleh simpulkan daripada apa yang telah disampaikan oleh kesemua panel kita pada hari ini, bahawa kita sebagai seorang bakal guru yang bakal menjalani pekerjaan di sekolah, yang pertama sekali, just be yourself, okay? Jangan ambil mudah terhadap perkara-perkara yang kecil, dan janganlah kita pernah berkira dengan apa yang akan kita dapat, kerana ingatlah setiap apa yang akan kita dapat pada tahun pertama posting, benda itu, perkara itu merupakan satu pengalaman kepada kita untuk kita bawa ke masa yang makin mendatang. Sekiranya kita tidak pernah melalui perkara tersebut, mungkin dah 10 tahun, 20 tahun dalam perkhidmatan, ada guru-guru baru yang macam kita dulu masuk, macam mana kita nak handle mereka? Macam mana kita nak tunjuk ajar kepada mereka sekiranya kita sendiri tidak pernah mengalami perkara tersebut? Dan macam mana kita nak improve diri kita dalam pekerjaan guru ini, dalam profession guru ini, sekiranya kita tiada ilmu dalam apa-apa saja yang kita lakukan di sekolah? Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Encik Nazri, kepada Saudara Hoi Sun Kian, kepada Saudara Syafiq Ilyas, dan juga kepada Saudari Zarin Elisa atas perkongsian kita yang sangat-sangat bermakna pada pagi ini. Saya doakan kepada semua ahli panel dan juga semua penonton kita pada hari ini dikurniakan kesihatan, dihindari dan dijauhi sejauh-jauhnya daripada wabak COVID-19. Dan kita doakan, saya nak kita sama-sama doakan agar insyaAllah wabak COVID-19 kita yang kita tengah alami sekarang ini boleh hilang dalam masa yang terdekat. Amin. InsyaAllah amin. Baik, akhir kata daripada saya sebelum saya menutup program kita pada hari ini, ada satu kata-kata hikmat yang saya ada baca, iaitu lain sungai, lain hulunya. Lain jalan,
lain hujungnya, lain orang, lain perjalanannya. Boleh meminta pandangan dan melihat orang lain. Tetapi jangan lupa, ikutlah hati kerana sebaik-baik pengemudi adalah kita sendiri. Tanya Allah, tanya hati, insyaAllah mudahlah urusan kita nanti. Jangan risau, insyaAllah saya doakan agar Uni R dan semua lepasan-lepasan alumni yang terbaru daripada IPG diberikan kemudahan, diberikan dipermudahkan urusan agar kita cepat posting dan cepat ditemurduga. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi sudah tak ada apa-apa. Sebelum itu saya lupa ingin pesan, sekiranya ada apa-apa persoalan, sekiranya ada apa-apa persoalan yang ingin dikemukakan, bolehlah kemukakan di boleh PM saya ataupun kemukakan di mana-mana platform, seperti contoh grup unit R ke apa ke, mungkin kita tak ada masa yang cukup untuk menjawab persoalan-persoalan, boleh kemukakan, saya akan sampaikan kepada para ahli panel. Sekiranya mereka mampu menjawab, insyaAllah saya akan sampaikan jawapan tersebut kembali kepada anda semua. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton, semoga berjumpa lagi, insyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye. Assalamualaikum. Habis. Okay, terima kasih, Cik. Terima kasih semua, Cik.